and cataract suite markerless surgery. Specified technology for cylinder correction. Also, phaco emulsification, Indonesia. A modern cataract suite markerless surgery with the ability to make a very small incision and a comprehensive intraocular lens with the best quality. JEC provide a new technique of laser vision correction, Relax Smile. This is a minimally invasive vision correction. JEC is also the pioneer LASIK in Indonesia. In corneal transplant surgery or keratoplasty, JEC was the first eye hospital in Indonesia using laser technology as the leading edge in providing sight-saving procedure. Greater control from maximum customization. JEC provide a comprehensive treatments to children's eye disease. Equipped with a clinic that is designed to make your active children comfortable during the eye examination. Not only can eye problems solved, but appearances can be changed, such as bags under eyes, or you may have problem with lacrimal system. All you need is oculoplasty and a reconstructive surgery to correct your eye problems. We help you to experience a better look and regain self-confidence. Good vision is a precious gift. But when you have a visual impairment which cannot be improved with regular eyeglasses, medicine, or even surgery, we commit to help you make the most of the remaining sight. Through vision rehabilitation, variety of visual and adaptive devices, and consultant may help you to keep independent. One of the most common cause of vision loss among people with diabetes is diabetic retinopathy. But unfortunately, many people are unaware of this condition. That's why we encourage you to take advantage of our program. JEC Eye Clinic with its adequate facilities serves BPJS Kesehatan card holders. It is only required physician referral letter from their primary health services, and let us assist you in taking care of the rest. JEC as the best international eye hospital in Indonesia initiates the fellowship program since 1998. Since then, no less than 150 ophthalmologists from all over Indonesia has attended our program. Through our corporate social responsibility, we support the government's commitment to eradicate cataract by 2020 with annual program, carrying out cataract surgeries free of charge. More important in giving an account of impression to our patient is the effort to provide best specialists as much as to provide best facilities, such as consulting rooms, operating theaters, LASIK suites, rooms with hotel services, basic diagnostic center, comprehensive diagnostic center which consists a variety of sophisticated eye exam technology, patient education center or PEC, and more. To complete our services, JHA is located in several strategic and reachable places. Because nothing is more important to us than to serve as many people as possible for a better quality of life.
@cloud. Kasus COVID-19 di Indonesia mulai tercatat pada tanggal 2 Maret 2020. Saat video ini dibuat, sudah lebih dari 7.000 kasus positif COVID-19 dengan jumlah pasien dalam pengawasan lebih dari 15.000 dan orang dalam pengawasan lebih dari 170.000. Kota-kota besar di Indonesia sedang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. JSE @cloud, teleoftalmologi pertama di Indonesia. Apa itu teleoftalmologi? Teleoftalmologi adalah layanan terbaru dari JSE yang memberikan layanan kesehatan mata melalui peralatan medis digital dan teknologi komunikasi, konsultasi video online kesehatan mata dengan dokter spesialis mata JSE. Dengan layanan JSE @cloud, Anda akan mendapatkan pelayanan secara online berupa konsultasi video dengan dokter mata terpercaya, fasilitas antar obat hingga rumah dengan kurir online. Daftar sekarang juga JSE @cloud melalui kontak center JSE di 0804-122-1000, email jseCloud@jse.co.id, atau WhatsApp JSE di 0878-2922-1000. Di rumah aja membuat mata lelah karena sering bekerja dengan gadget. Apalagi bagi para penderita glaukoma, retinopati, dan kondisi gangguan mata lainnya, di mana penglihatan harus selalu dijaga secara rutin. Hindari kebutaan dan konsultasikan mata Anda dengan dokter spesialis mata JSE. JSE @cloud merupakan solusi untuk permasalahan kesehatan mata Anda di tengah pandemi COVID-19. Aman dan nyaman untuk Anda.
striding forward with confidence for one vision. Optimizing eyesight and the quality of life. And today, this is who we are. The trusted leader eye care in Indonesia, supported by the best ophthalmologists and proven cutting-edge technology. We exceed the patient's expectations, which earned us most recent achievements. More than 6,000 cataract surgeries are performed every year at JEC, with less than 10 minutes for a patient to have a better vision. We proudly introduce our latest technology, bladeless laser cataract surgery, the one and only in Indonesia. And cataract suites markerless surgery, specified technology for cylinder correction. Also, phaco emulsification, a modern cataract procedure with the ability to make a very small incision and a comprehensive intraocular lens with the best quality. JEC provide a new technique of laser vision correction, Relax Smile. This is a minimally invasive vision correction. JEC is also the pioneer LASIK in Indonesia. In corneal transplant surgery or keratoplasty, JEC was the first eye hospital in Indonesia using laser technology as the leading edge in providing sight-saving procedure. Greater control from maximum customization. JEC provide a comprehensive treatment to children's eye disease. Equipped with a clinic that is designed to make your active children comfortable during the eye examination. Not only can eye problems solved, but appearances can be changed, such as bags under eyes. Or you may have problem with black rimmer system. All you need is oculoplasty and a reconstructive surgery to correct your eye problems. We help you to experience a better look and regain self-confidence. Good vision is a precious gift. But when you have a visual impairment which cannot be improved with regular eyeglasses, medicine, or even surgery, we commit to help you make the most of the remaining sight. Through vision rehabilitation, variety of visual and adaptive devices, and consultant may help you to keep independent. One of the most common causes of vision loss among people with diabetes is diabetic retinopathy. But unfortunately, many people are unaware of this condition. That's why we encourage you to take advantage of our program. JEC Eye Clinic with its adequate facilities serves BPJS Kesehatan card holders. It is only required physician referral letter from their primary health services. And let us assist you in taking care of the rest. JEC as the best international eye hospital in Indonesia initiates the fellowship program since 1998. Since then, no less than 150 ophthalmologists from all over Indonesia has attended our program. Through our corporate social responsibility, we support the government's commitment to eradicate cataract by 2020 with annual program, carrying out cataract surgeries free of charge. More important in giving an account of impression to our patient is the effort to provide best specialists as much as to provide best facilities, such as consulting rooms, operating theaters, LASIK suites, rooms with hotel services, basic diagnostic center, comprehensive diagnostic center which consists of a variety of sophisticated eye exam technology, patient education center or PEC, and more.
To complete our services, JAJ is located in several strategic and reachable places. Because nothing is more important to us than to serve as many people as possible for a better quality of life. JSE at Cloud. Kasus COVID-19 di Indonesia mulai tercatat pada tanggal 2 Maret 2020. Saat video ini dibuat, sudah lebih dari 7.000 kasus positif COVID-19 dengan jumlah pasien dalam pengawasan lebih dari 15.000 dan orang dalam pengawasan lebih dari 170.000. Kota-kota besar di Indonesia sedang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. JSE at Cloud. Teleoftalmologi pertama di Indonesia. Apa itu teleoftalmologi? Teleoftalmologi adalah layanan terbaru dari JSE yang memberikan layanan kesehatan mata melalui peralatan medis digital dan teknologi komunikasi, konsultasi video online kesehatan mata dengan dokter spesialis mata JSE. Dengan layanan JSE at Cloud, Anda akan mendapatkan pelayanan secara online berupa konsultasi video dengan dokter mata terpercaya, fasilitas antar obat hingga rumah dengan kurir online. Daftar sekarang juga JSE at Cloud melalui kontak center JSE di 0804-122-1000, email jsecloud@jse.co.id, atau WhatsApp JSE di 0878-29-22-1000. Di rumah aja membuat mata lelah karena sering bekerja dengan gadget. Apalagi bagi para penderita glaukoma, retinopati, dan kondisi gangguan mata lainnya, di mana penglihatan harus selalu dijaga secara rutin. Hindari kebutaan dan konsultasikan mata Anda dengan dokter spesialis mata JSE. JSE at Cloud merupakan solusi untuk permasalahan kesehatan mata Anda di tengah pandemi COVID-19. Aman dan nyaman untuk Anda.
Nama saya Ibu Linawati. Saya istri dari Bapak Dr. Budi Setiawan. Saya sendiri sebagai dosen mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yogyakarta Purwokerto. Saya menjadi pasien di Rumah Sakit CEC Anwari ini sudah beberapa waktu yang lalu. Pertama, saya punya keluhan. Keluhan saya itu, kok mata saya atau penglihatan saya kok buram? Beberapa bulan yang lalu, saya bingung ini kenapa ya? Makin lama makin buram. Waduh, saya harus periksa nih. Nah, mana yang saya tuju? Nah, saya ke rumah sakit CEC Anwari ini. Nah, ketemu dengan dokternya langsung diperiksa. Ternyata, nah, saya katanya katarak. Terus kemudian bagaimana selanjutnya, Dok? Ya, kalau ini mengganggu sekali dengan pekerjaan ibu, aktivitas ibu sehari-hari, ya sebaiknya memang saya anjurkan dioperasi, kata dokter begitu. Nah, saya juga memang sangat-sangat terganggu, apalagi pekerjaan saya, ya saya harus mengajar, walaupun sekarang daring, justru dengan daring ini malah sangat-sangat dibutuhkan penglihatan yang tajam. Nah, untuk itu saya terus kemudian putuskan bahwa saya mau dioperasi. Katarak saya pasti saja, Dok. Saya udah yakin. Nah, kemudian setelah dijadwal dan sebagainya, kira-kira bulan lalu saya operasi katarak di CEC Anwari ini. Saya senang sekali. Waktu itu memang pertama ya deg-degan juga, takut ya, ada rasa seperti itu. Tapi saya katanya dokter mengatakan berdoa ya, Bu. Baik, Dok. Nah, setelah itu, kok dalam kelas itu nggak terasa sakit, ya? Dan hari itu kira-kira saya bisa melihat kok saya ada tulisan-tulisan itu lebih jelas bila saya baca. Walaupun ya masih takut ya, karena kan baru saja dioperasi dan tidak boleh terkena air katanya. Dan sebagainya, ada aturannya semua. Saya baca, saya taati, saya turuti, data tesnya dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu, kira-kira sudah semakin hari, semakin jelas melihatan saya. Tadinya saya yang melihat orang itu, siapa yang datang atau dan sebagainya, apalagi kalau terkena sinar matahari, tidak jelas, sekarang sudah jelas. Dan kira-kira ini sudah sampai dengan saat ini sudah 1 bulan lebih melihatan saya, ya, sampai sekarang ini sudah jauh lebih jelas, lebih enak untuk melihat, dan saya sudah mendapatkan resep kacamatanya. Dan sekarang saya lebih nyaman dalam penglihatan saya ini. Saya senang sekali bisa berobat di Rumah Sakit CEC Anwari ini. Dokternya berpengalaman, kemudian pelayanannya bagus, perawatnya ramah-ramah, ditanya juga menjelaskannya dengan sangat baik, sarana prasarananya saya lihat kok lengkap sekali ya. Nah, itu saya merasa puas dengan hal ini, sehingga saya lebih nyaman sekarang melihatkan saya ya tetap Rumah Sakit CEC Anwari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan selamat bergabung kami ucapkan kepada para peserta JSC Anwari Webinar for General Practitioner. Semoga semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat meskipun di tengah pandemi COVID-19. Yang saya hormati, Dr. Anas Anwari, Spesialis Mata, selaku Kepala Klinik Utama Mata JSC Anwari Purwokerto, Dr. Yuvana Dewanti, selaku Ketua Asosiasi Klinik Cabang Banyumas, Dr. Indri Sulastiwati, Spesialis Mata, selaku Ketua Divisi Riset dan Pendidikan JSC Hospitals and Clinics, Dr. Asti Ayudhianingrum, Spesialis Mata, dan Dr. Isan Indra Isan, Spesialis Mata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya.
Masih dalam rangka memperingati World Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia, webinar hari ini mengangkat tema penyegaran ilmu penyakit mata pada dokter umum. Acara ini diselenggarakan oleh Klinik Utama Mata JSC Anwari at Purwokerto yang merupakan bagian dari JSC Eye Hospitals and Clinic yang telah 36 tahun berpengalaman dalam layanan kesehatan mata, bekerja sama dengan Asosiasi Klinik Cabang Banyumas dan Ikatan Dokter Indonesia. Mata sebagai indera penglihatan memberikan 86% informasi dari seluruh sensasi indera yang diterima oleh manusia. Kebutaan sendiri masih merupakan masalah utama, dilihat dari aspek medis maupun aspek sosial, karena gangguan penglihatan pada seseorang akan menyebabkan gangguan produktivitas tidak hanya untuk dirinya, namun juga anggota keluarga yang lain. Dokter umum sebagai bagian dari sistem jaminan kesehatan nasional merupakan garda terdepan dalam upaya diagnosis dini dan tata laksana awal kasus-kasus penyakit mata, sehingga diharapkan gangguan penglihatan secara permanen dapat dicegah. Acara hari ini akan terbagi dalam 3 sesi. Sesi pertama mengenai diagnosis dan tata laksana awal mata merah oleh Dr. Asti Ayudhyaningrum, dilanjutkan pengenalan dini ablasi retina oleh Dr. Indra. Sesi kedua, diagnosis dan tata laksana glaukoma pada praktek dokter umum oleh Dr. Ini. Sistem rujukan kesehatan mata dan etika dalam merujuk oleh Dr. Yuvana. Sesi terakhir mengenai pengenalan katarak dan tata laksananya oleh Dr. Anas Anwari, spesialis mata. Kepada para peserta diingatkan, 1. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan mengetik pertanyaan tersebut melalui kolom question and answer atau Q&A pada layar Zoom meeting Anda. 2. Pada setiap sesi akan diadakan polling untuk mengetahui apakah materi dapat diserap oleh para audiens. 3. Akan ada pembagian door prize pada akhir acara berupa 2 buah handphone, jam tangan, serta smartband. Baiklah, kita akan memulai sesi pertama, diawali dengan presentasi diagnosis mata merah dan tata laksana pada praktek dokter umum sehari-hari oleh Dr. Asti. Dr. Asti Ayudhyaningrum, spesialis mata. Beliau adalah dokter mata yang bergabung dengan Klinik Utama Mata JSC Anwari at Purwokerto, lulus dari Universitas Indonesia, saat ini aktif sebagai anggota Perdami dan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jawa Tengah. Kepada Dr. Asti, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Dokter Kuku. Selamat malam, rekan-rekan dokter sekalian. Ada praktek dokter umum sehari-hari. Saya mulai share screen-nya ya, Dok. Oke. Mata merah sendiri merupakan keadaan pada mata di mana terjadi pelebaran atau pecah pembuluh darah di area konjungtiva. Belumnya. Dok, mau bisa diipin. Mohon maaf ya atas kendala teknis. Nah, kita mulai ya, Dok. Oke. Untuk pada malam ini kita membahas mengenai tata laksana mata merah pada praktek dokter umum sehari-hari. Oke. Mata merah sendiri merupakan keadaan pada mata di mana terjadi pelebaran atau pecah pembuluh darah di area konjungtiva hingga sklera sehingga menyebabkan permukaan mata menjadi tampak merah. Untuk mata merah sendiri ada beberapa diagnosis yang masuk dalam level 4 di standar kompetensi dokter Indonesia, di mana pada level 4 ini dokter umum sekalian dapat melakukan tata laksana pada vaskes primer. Yang termasuk dalam diagnosis mata merah di level 4 yaitu benda asing di konjungtiva, konjungtivitis, perdarahan subkonjungtiva, mata kering maupun episkleritis. Dan untuk diagnosis mata merah yang termasuk dalam level 3A yaitu pterygium, skleritis, keratitis, hifema, hipopion,
iritis atau iridoskelitis. Ini masuk di level 3A, di mana setiap dokter umum ini dapat melakukan tanda laksana awal untuk kemudian sebelumnya dilakukan rujukan ke dokter spesialis mata. Oke. Pada kasus mata merah, karena benda asing di konjungtiva, ini dapat kita lihat, di sini ada satu benda asing, ini penting untuk dilakukan pemeriksaan namanya lid eversion. Nah, lid eversion ini untuk memeriksa daerah konjungtiva tarsal bagian superior, karena pada daerah konjungtiva tarsal bagian superior ini seringkali terlupakan pada pemeriksaan. Biasanya kita hanya melihat daerah konjungtiva bulbi, kemudian bagian konjungtiva tarsal bagian inferior. Nah, ini kadang-kadang kita terlewati untuk melakukan pemeriksaan lid eversion ini. Padahal caranya mudah, bisa dengan langsung dengan menggunakan tangan melipat kelopak mata ke bagian atas, atau jika sulit, kita dapat dibantu dengan penggunaan lidi kapas yang digunakan ditekan pada bagian tengah palpebra, kemudian pasien kita minta melihat ke bawah, kemudian kita lakukan lipatan kelopak mata ke bagian atas. Nah, itu nanti kita melihat di situ apakah terdapat benda asing di daerah konjungtiva tarsal ini. Bila ada benda asing, maka kita dapat melakukan pengangkatan benda asing dengan lidi kapas maupun dengan pinset. Nah, kasus mata merah yang sering juga terjadi di vaskus primer yaitu konjungtivitis. Untuk konjungtivitis ini banyak disebabkan karena agen virus, bakteri, maupun juga yang disebabkan oleh alergi. Pada kasus konjungtivitis virus ini bersifat self-limiting disease, ya, jadi dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1-2 minggu. Untuk itu kita bisa memberikan artificial tears pada pasien, kemudian juga bisa memberikan vitamin C sebanyak 1-2 kali dengan dosis 500 mg. Untuk pemberian antibiotik topikal, ini biasanya kita berikan pada konjungtivitis bakteri atau konjungtivitis viral yang mix infection dengan bakteri. Untuk antibiotik sistemik, pada kasus-kasus berat ini biasanya kita berikan juga, yaitu konjungtivitis yang disebabkan karena gonore maupun klamidia. Penggunaan antiinflamasi steroid topikal pada kasus konjungtivitis ini juga harus sangat berhati-hati, karena ada beberapa pasien dengan steroid responden, yaitu bila diberikan steroid topikal, maka dapat memicu terjadinya peningkatan TIO dan bisa berkembang pada keadaan glaukoma sekunder. Kemudian, penggunaan antiinflamasi steroid topikal ini, bila jangka panjang ini juga dapat menyebabkan keadaan katarak, yaitu katarak komplikata, sehingga penggunaannya harus sangat berhati-hati dan dalam pengawasan dokter. Untuk kasus alergi, konjungtivitis alergi ini dapat kita berikan antihistamin topikal maupun oral. Dan pemberian analgetik pada dan antiinflamasi oral pada kasus konjungtivitis ini dapat kita berikan berdasarkan gejala dan keluhan yang dialami oleh pasien, misalnya bengkak, ya kita bisa memberikan antiinflamasi oral, atau adanya ocular pain atau rasa yang discomfort untuk mengganggu aktivitas sehari-hari, maka dapat kita berikan analgetik di sini. Untuk kasus perdarahan subkonjungtiva ini juga sering ditemui ya dok ya. Jadi perdarahan subkonjungtiva ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah di area subkonjungtiva karena berbagai risiko penyebab, yaitu misalnya karena akibat batuk, bersin, mengejan kuat, maupun penyakit vaskular lainnya. Kasus perdarahan subkonjungtiva ini self-healing dalam waktu 1-2 minggu. Jadi untuk tata laksananya sendiri bisa kita melakukan konservatif, kemudian pemberian terapi sesuai gejala. Memang kelihatannya warnanya ini merah seperti darah yang sangat menakutkan, padahal sebenarnya ini sangat ringan jika tidak terdapat penurunan visus. Untuk kasus mata merah pada mata kering ini banyak disebabkan karena beberapa faktor. Untuk mata kering sendiri ada dua tipe utama, yaitu aqueous deficient dengan evaporatif. Untuk kasus aqueous deficient, dry eye, ya ini disebabkan karena sindroma Sjögren dan non-Sjögren. Ya, untuk sindroma Sjögren itu sendiri adalah merupakan kelainan autoimun yang menyerang kelenjar cairan sehingga terjadinya penurunan produksi, misalnya pada kelenjar saliva menjadikan mulut kering, atau pada kelenjar lakrimal yang berakibat pada mata kering. Untuk kasus aqueous deficient pada non-Sjögren, ini bisa terjadi karena gangguan atau defisiensi pada kelenjar lakrimal itu sendiri, adanya obstruksi pada kelenjar lakrimal, kemudian juga adanya reflect block pada dan systemic drug. Oke, pada kasus evaporatif ini juga bisa berbagai penyebab, ya, intrinsik maupun ekstrinsik. Intrinsik itu melalui disebabkan oleh kelopak mata atau kelainan kelopak mata atau kelainan pada kelenjar meibom. Kemudian untuk intrinsik ini juga banyak karena kekurangan vitamin A, kemudian bahan pengawet pada tetes mata, pemakaian kontak lens, atau penyakit mata yang lainnya seperti alergi.
Oke, untuk sindrom mata kering ini kita harus memberikan edukasi dari kemungkinan penyebab, apakah itu dari karena faktor lingkungan, kemudian perilaku hidup, misalnya kita sekarang kan banyak menggunakan gadget, makanya penggunaan gadget ini bisa menurunkan blink rate kita, sehingga kadang-kadang ada keluhan mata kering pada usia muda. Nah, ini kita pada keadaan mata kering ini kita bisa memberikan tear substitute seperti artificial tears atau eye gel. Kemudian juga edukasi untuk lead hygiene karena beberapa sindrom mata kering ini dapat berkaitan dengan keadaan blepharitis. Selanjutnya adalah episkleritis. Episkleritis ini agak hampir mirip ya dengan konjungtivitis, tetapi kita bisa membedakannya dengan cara melihat di daerah konjungtiva ini ada seperti pembuluh darah yang warnanya lebih ungu atau kegelapan. Nah, ini salah satu contoh, salah satu tanda dari episkleritis, yaitu adanya pelebaran vena episklera di sini. Untuk kasus yang ringan, dia bisa self-healing, tetapi bisa ada keluhan atau peradangan yang mengganggu, kita bisa memberikan NSAID atau steroid topikal, dan bila ada keluhan nyeri atau ocular discomfort, kita juga bisa memberikan oral NSAID. Oke, untuk skleritis sendiri, ini biasanya lebih berat daripada episkleritis, kemudian berkaitan dengan autoimun, penyakit sistemik lainnya, dan dapat disertai penurunan visus jika disertai adanya iridoskleritis, edema kornea, maupun glaukoma sekunder. Nah, kasus skleritis ini termasuk dalam SKDI level 3A, jadi jika mendapatkan kasus ini, kita bisa terapi seperti episkleritis, pemberian NSAID atau steroid topikal, dan oral, kemudian kita melakukan rujukan ke dokter spesialis mata. Kasus mata merah karena pterygium ini juga bisa terjadi karena akibat dari pertumbuhan jaringan fibrovaskular yang abnormal yang diakibatkan dari faktor genetik maupun lingkungan. Untuk tata laksana awal bisa diberikan dengan artificial tears, untuk dilakukan tata laksana selanjutnya kepada dokter umum, dilakukan eksisi jaringan fibrovaskular dan graft pada konjungtiva. Oke. Untuk keratitis sendiri merupakan satu peradangan pada kornea yang menimbulkan adanya defek ya. Di sini banyak kita lihat adanya defek pada kornea di sini, baik berkaitan dengan virus atau bakteri maupun di sini ada jamur. Nah, untuk keratitis sendiri jika peradangan itu berat menjadikan adanya defek yang lebih besar dan lebih dalam, juga bisa timbul adanya debris peradangan di sini menimbulkan apa yang kita sebut dengan hipopion. Nah, kondisi kayak seperti ini dapat menimbulkan sight threatening ya. Jadi mengancam penglihatan, dan ini kondisi yang bila sudah terjadi yang seperti ini harus segera dirujuk ke dokter spesialis mata. Oke, kemudian untuk hifema ini juga sering kita temui pada kasus-kasus trauma, yaitu misalnya habis bermain badminton, rata-rata ya banyak kasus ya untuk hifema atau trauma tumpul lainnya. Ini disebabkan adanya pecah pembuluh darah pada iris dan darah mengisi daerah kamerokoli anterior. Penyebab lainnya adalah terjadinya pecahnya neovaskularisasi atau pembuluh darah abnormal pada iris, yaitu misalnya pada kasus glaukoma, kemudian postoperasi katarak, dan gangguan pembekuan darah atau tumor intrakuler. Nah, pada kasus hifema ini bisa disertai mata merah, penurunan visus ya karena ada halangan dari darah itu sendiri, kemudian rasa nyeri, dan peningkatan tekanan intraokuler. Kemudian yang terakhir, kasus mata merah ini adalah iridosiklitis atau yang kita sebut dengan uveitis anterior, yaitu peradangan pada daerah iris dan badan ciliaris yang dapat disebabkan oleh infeksi virus, penyakit sistemik, atau autoimun. Nah, ini dapat kita lihat, tandanya adalah refleks cahaya yang menurun dan mungkin bentuk pupil yang irreguler. Nah, ini kita harus mengamati dengan baik ya, bila ada tanda tersebut di atas kemungkinan ini adalah diagnosisnya iridosiklitis, dan kita untuk dan kondisi seperti ini kita bisa memberikan antiinflamasi topikal untuk penanganan tata laksana awal dan kemudian dilakukan perujukan ke dokter spesialis mata. Oke, jadi kapan mata merah ini perlu dirujuk ke dokter spesialis mata? Nah, itu salah satunya jika terdapat penurunan visus, kemudian adanya nyeri hebat hingga menjalar ke sekitar mata atau kepala. Kemudian jika terdapat keterlibatan dari kornea atau keluhan yang melibatkan kornea, misalnya keluhan fotofobia, keluhan halo, halo itu misalnya kita melihat di lampu, itu ada seperti lingkaran yang berupa warnanya seperti pelangi, itu adalah salah satu tanda ya terjadinya gangguan kornea, misalnya pada peningkatan tekanan intraokuler. Kemudian juga terdapatnya kelainan pada refleks cahaya atau refleks pupil ya, seperti pada keadaan iridosiklitis tadi. Nah, ini juga kita juga harus memeriksa dengan baik, dan jika ada kelainan seperti ini kita juga mempertimbangkan untuk melakukan perujukan ke dokter spesialis mata.
Kemudian yang terakhir adalah kalau bisa dokter umum juga dapat melakukan pemeriksaan refraks fundus sederhana menggunakan oftalmoskop jika terdapat penurunan pada refraks fundus, ya normalnya refraks fundus itu berwarna orange yang cerah, nah ini terdapat refraks fundusnya yang agak redup warnanya atau tidak terlihat sama sekali refraks fundusnya, maka ini berarti ada kelainan di bagian posterior bola mata, dan ini keadaan seperti ini juga sebaiknya dilakukan perujukan ke dokter spesialis mata. Yang terakhir adalah jika terdapat tekanan intraokuler yang meningkat lebih dari 20 mm raksa. Nah, ini dapat kita lakukan pemeriksaan dengan tonometri shields. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Untuk selanjutnya kita adakan polling ya, dokter. Polling untuk melihat respon dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Satu lagi ya. Oke, ini sudah ya dok hasil pollingnya. Terima kasih atas responnya. Jadi untuk pertanyaan nomor satu, salah satu tujuan dari tindakan data version yaitu tadi adalah untuk dilakukan inspeksi pada daerah konjungtiva tarsal superior. Ya, terima kasih. Ini sudah banyak yang betul. Kemudian untuk yang kedua, ya ini sudah betul semua ya. Berikut ini merupakan salah satu kondisi kapan mata merah perlu dirujuk ke dokter spesialis mata, yaitu kecuali jika keluhan sensasi, adanya keluhan sensasi benda asing pada mata. Oke, terima kasih dokter semua. Terima kasih Dr. Asti Ayudianingrum, spesialis mata, atas presentasi yang sangat menarik. Presentasi kedua pada sesi yang pertama ini selanjutnya adalah mengenai bagaimana kita mendiagnosis dini ablasi retina oleh Dr. Indra. Dr. Indra Ihsan Utama, spesialis mata. Beliau adalah dokter spesialis mata lulusan Universitas Airlangga. Saat ini sedang menempuh fellowship di JCI Hospitals and Clinic untuk spesialisasi vitreo retina. Beliau aktif sebagai anggota Perdami dan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jawa Tengah. Kepada Dr. Indra, kami persilakan. Ya, terima kasih. Coba share screen ya. Ini belum muncul share screen-nya. Mungkin coba bisa di-share ya. Ini kok saya nggak muncul ya, biasanya muncul di sini pilihan untuk PowerPoint.
Apakah sudah muncul ya share screen-nya? Sudah ya? Sudah, dong. Kita mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang materi retinal detachment, diagnosa dan tata laksana. Dari definisi, retinal detachment atau yang dinamakan juga dengan ablasi retina adalah suatu lepasnya lapisan neurosensory retina yang di dalamnya juga terdapat adalah sel rod dan cone dari retinal pigment epithelium atau RPE. Dari epidemiologi, tipe yang tersering dari retinal detachment adalah tipe rheumatogenous, di mana terdapatkan 1 dari 10.000 orang per tahun. Dengan 15% retinal detachment unilateral akan terjadi pada mata kontralateralnya. Dengan rata-rata kelompok retinal detachment tersering adalah pada usia 40 hingga 70 tahun, namun pada usia 25 hingga 45 tahun dapat ditemukan juga retinal detachment yang disebabkan oleh karena trauma. Presentasi pada laki-laki dan perempuan adalah sama, sedangkan pada anak-anak 0,5 hingga 8% dari seluruh kasus dapat didapatkan. Dari survei International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2019, gangguan retina secara umum merupakan penyebab kebutaan keempat terbesar di Indonesia, dengan presentasi 0,13%. Dengan terutamanya adalah diabetic retinal detachment adalah adanya retinal detachment kontralateral, riwayat retinal detachment dalam keluarga, dan adanya riwayat infeksi atau radang intraokuler. Sedangkan pada tipe rheumatogenous retinal detachment, yang terbanyak adalah miopia aksial atau miopia dengan panjang bola mata lebih dari 24 mm, kemudian adanya riwayat operasi katarak dengan ruptur kapsul posterior, dan juga adanya riwayat trauma okuler. Dapatkan juga pada degenerasi retina perifer yang tersering adalah latis, sindroma Marfan, dan juga dapat pada kelainan retina sebelumnya yang berupa koloboma koroid, penyakit Coats, dan retinoblastoma. Faktor risiko. Faktor risiko pada tipe traksional adalah diabetik retinopati, trauma mata, retinopati sickle cell, dan penyakit EOS. Sedangkan pada tipe exudative retinal detachment, didapatkan pada penyakit pembuluh darah retina yaitu vasculitis dan okulis vena sentral. Juga dapat didapatkan pada hipertensi berat yang sering pada ibu hamil atau yang sering kita sebut sebagai eklamsi, dan juga tumor mata, baik tumor mata secara primer maupun metastase dari paru ataupun metastase dari breast cancer. Klasifikasi dari retinal detachment ada 3, yaitu tipe rheumatogenous, yang artinya rheumatogenous adalah adanya robekan. Di sini kita dapatkan pada foto fundus terdapat gambaran robekan di superior. Jika dalam suatu bagan dijelaskan bahwa memang adanya robekan ini menyebabkan cairan vitreous akan memasuki ruangan di belakang retina sehingga mendorong retina ke depan dan terjadi retinal detachment. Sedangkan pada tipe traksional atau yang dinamakan dengan tipe tarikan, didapatkan adalah jaring-jaring fibrin pada gambaran retina, sedangkan pada bagiannya adalah dengan mudah kita jelaskan, contohnya adalah jika ada Spiderman yang menembakkan jaring laba-labanya, kemudian menarik retina itu tersebut ke depan, sehingga terjadi pengangkatan retina atau yang disebut dengan retinal detachment tadi. Tipe exudative ini tampak sebagai retinal detachment yang cukup halus, karena tidak ada robekan, tidak ada tarikan, penyebabnya adalah adanya rembesan dari belakang retina yang dapat disebabkan karena adanya tumor ataupun ada kelainan vaskuler di belakang retina sehingga terdorong ke depan retina tersebut. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tipenya dan memiliki prognosis. Yang pertama adalah penanganan segera dengan keadaan periode 48 jam dan 90% kasus mendapatkan dengan penanganan yang tepat, visusnya akan kembali lebih dari 20/40 atau lebih dari 6/12. Dan jika sudah mengenai makula
dari sebuah penelitian juga didapatkan dalam penanganan waktu 3 hari sejak ada gangguan lapang pandang sentral, hasilnya tetap memiliki visus yang lebih baik daripada 10 hari atau lebih. Sedangkan keberhasilan operasi menempelkan retina yang lepas adalah 70% sehingga 90%, jadi cukup baik. Ini adalah gambaran dari video retinal detachment, ini apabila mata kita potong secara aksial. Ya, didapatkan adanya robekan di sini, kemudian cairan dari cavum vitreous akan memasuki ke ruang di belakang retina. Kemudian dari tanda klinis, yang pertama adalah dari anamnesa. Anamnesa yang didapatkan paling sering pertama adalah fotopsia atau kilatan cahaya. Jadi seperti adanya flashlight ya di gambaran mata kita. Atau yang kedua kita didapatkan floaters atau bintik-bintik yang cukup banyak jumlahnya di lapang pandang kita. Atau juga yang visual defect, di mana pasien sering menyebutkan gambaran seperti ada tirai, gelombang air, ataupun gelap sebagian. Kemudian untuk dari pemeriksaan visik, visusnya cukup bervariasi karena tergantung dari keadaan makula. Namun dari pemeriksaan visus juga dapat ditemukan adanya faktor resiko yaitu mata minus, di mana tadi jenis tipenya adalah miopia aksial, atau pada penelitian juga didapatkan pada miopia tinggi atau yang lebih dari 6 dioptri memiliki faktor resiko yang cukup tinggi untuk terjadi retinal detachment. Sedangkan pada pemeriksaan tekanan bola mata, didapatkan tekanan bola mata yang cenderung rendah karena tadi adanya memang kebocoran di belakang retina sehingga tekanannya menurun. Dari segmen anterior, umumnya tidak ada kelainan yang terlalu menonjol, namun kita dapat temukan faktor resiko. Contohnya adalah tadi riwayat operasi mata terutama katarak, di mana mungkin terdapat ruptur optik posterior atau tanda-tanda radang. Nah, yang kuncinya adalah dari segmen posterior, di mana vitreousnya akan tampak keruh atau gambaran di mana ada perdarahan, ada PVR. Yang jelas juga pasti ditemukan adanya tanda detached retina, break atau hole. Ini adalah gambarannya. Nah, untuk tanda klinis yang berikutnya adalah dengan pemeriksaan tambahan. Biasanya yang kita lakukan adalah USG. Dengan X-cross spike yang tinggi, akan didapatkan gambaran pada askennya sekitar 80-90% RCS kompleks. Jadi ini yang gambaran tinggi seperti ini dibandingkan dengan bagian belakang RCS itu retina, choroid, dan sklera. Jadi gambarannya dibandingkan dengan sklera itu sekitar 80-90%. Kemudian pada ujung posterior, retinal detachment ini tadi akan ada menimbulkan garis mengarah kepada papil saraf optik. Ya, ini papil saraf optik. Gambarannya ke belakang seperti gelap ini. Bagian tengah adalah bagian ruang vitreus. Ya, kemudian apabila ini yang ketiga bisa ditemukan adanya kekeruhan vitreus, ya. Ini juga sebenarnya gambaran retinal detachment cuman karena posisi papil saraf optiknya di bawah sehingga garis lengkungan dari retina yang lepasnya juga mengarah ke bawah. Kemudian tanda klinis berikutnya dari foto fundus didapatkan gambaran adanya retina yang pucat, ya lebih pucat di sini. Contohnya ini bila terdapat retina detachment di pinggir, dan juga kita dapatkan temukan break atau hole di sini. Ini yang normal di bawah, yang lepas yang di atas. Ini bila yang lepasnya sudah masif, akan terdapat gambaran kerutan-kerutan atau yang kita sebut sebagai PVR, dan ada gambaran perdarahan ya di sini. Jadi menutupi penglihatan. Nah, untuk tanda klinis yang berikutnya bisa kita gunakan alat yang paling canggih saat ini yaitu OCT. Ini adalah gambaran histologi. OCT ini sudah dapat yang terbaru ya. OCT terbaru sudah dapat menggambarkan gambaran yang mirip dengan gambaran histologinya. Jadi sangat-sangat baik alat ini. Ini gambarannya apabila ada retina yang terlepas. Ini ya terlepas. Nah, ini bukan retina yang terlepas. Ini hanya vitreus, badan vitreus yang terlepas, tapi retinanya masih cukup baik. Nah, kemudian untuk tata laksana yang pertama adalah dengan pneumatic retinopexy, yaitu memasukkan gas tertentu ke dalam rongga vitreus untuk menekan bagian retina yang robek. Ini hanya digunakan untuk robekan yang posisinya di atas, karena menggunakan gas, gas itu terangkat ke atas. Ya, biasanya pada posisi 8, jam 8 sehingga jam 4, clock posisinya dari sini ke arah sini. Kemudian robekannya
hanya satu robekan atau multiple, tapi dalam rentang satu clock hour posisinya. Tidak ada kekeruhan media tentunya, dan pasien disyaratkan harus bisa menempatkan posisi kepala selama 5-8 hari setelah operasi, 16 jam dalam sehari, dan dapat beristirahat 15 menit pada tiap jamnya. Ini kontraindikasinya apabila tadi tentunya breaknya di inferior, adanya kekeruhan media, dan adanya tarikan retina, atau apabila ada glaukoma dan tidak pasien tidak dapat memposisikan kepala, ataupun harus bepergian jauh menggunakan pesawat contohnya. Ini gambarannya. Jadi kita masukkan gas ke dalam bola mata untuk dapat menutup dan menekan dari robekan di sini. Ya, kemudian posisi kepala diposisikan agak menunduk supaya menekan ke atas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah spiral buckle atau memasangkan sabuk pengait. Ya, dari posisi ini ditentukan dapat menggunakan yang tipe segmental atau circumferential. Apabila single, kita menggunakan yang segmental. Apabila multiple, kita menggunakan circumferential atau yang betul-betul berbentuk seperti sabuk melingkari bola mata. Ini bisa diikuti dengan tindakan laser atau krioterapi. Dapat digunakan tindakan drainase juga untuk menyerap cairan subretina. Dapat digunakan untuk posisi inferior. Beda dengan yang tadi, pneumatic retinopraxy hanya bisa untuk posisi yang di superior. Keberhasilannya untuk jenis sobekan retinal detachment yang sederhana memiliki angka keberhasilan yang sama dengan operasi besar vitrectomy. Ini gambarannya. Jadi kita pasangkan sabuk di bawah otot dari rectus melingkari bola mata sehingga posisi bagian yang robek akan mendekat dengan bagian retinanya dan sklera sehingga tidak ada celah di situ. Cairan akan diserap sendiri ataupun bisa dilakukan penyerapan secara manual. Nah, kemudian untuk vitrectomy ini adalah operasi besarnya sehingga memasukkan alat ke dalam rongga vitreus untuk membersihkan cairan vitreus dan melepaskan tarikan, perlengketan retina, dan membersihkan cairan yang berada di bawah retina juga. Dilakukan tindakan berikutnya yaitu dengan menggunakan laser retina, kemudian ditekan tamponade gas ataupun dengan silikon. Setelah operasi diposisikan selama 2 minggu atau lebih, seperti sama seperti pneumatic retinopraxy tadi. Jika menggunakan gas sama tidak boleh digunakan, tidak boleh berpergian dengan pesawat, sedangkan dengan silikon boleh. Ini contoh videonya. Jadi kita masukkan alat ke dalam bola mata, langsung kita lakukan operasi di dalam, kita bersihkan semua yang ada di dalam untuk vitreusnya. Kemudian robekan ini kita tempelkan, kemudian dapat ditambahkan laser untuk sebagai patri atau lemnya. Nah, ini yang paling penting dari slide saya, yaitu kita perlu ingat bahwa sebenarnya retinal detachment ini dapat dicegah ya dengan deteksi dini break atau hole. Pasien dengan resiko harus dikontrolkan tiap 6 bulan sekali. Yaitu jika ada tiba-tiba muncul fotopsi atau floater, jangan nunggu 6 bulan, harus segera kontrol di awal. Kemudian pada kasus symptomatic retinal break atau fotopsia, atau yang symptomatic itu artinya terdapat fotopsia atau floater tadi, dengan terapi profilaksis retina ini atau laser prevention, angka kejadian retinal detachment bisa turun dari 50% atau 70% menjadi 5%. Ya, jadi ini contohnya ada break di sini. Sebelum terjadi break ini menimbulkan retinal detachment atau lepas, hanya baru robek saja, tidak lepas, kita langsung laser. Gitu. Jadi dicegahnya dengan cara itu. Ini juga contohnya bila ada kelainan latis, ya kita langsung laser di sekelilingnya. Seperti itu. Dokter Indra, waktu tinggal 3 menit lagi, dok. Ya, sudah selesai insya Allah. Gitu. Nah, untuk kemudian silakan nanti akan ada polling untuk mengetes kira-kira dari teman-teman sejawat sudah mengerti kira-kira dari presentasi yang saya sampaikan atau belum. Terima kasih. Silakan untuk pollingnya.
Ya, sudah ada hasilnya. Ya, alhamdulillah ya. Walaupun presentasinya cukup singkat dan cepat-cepat, ternyata banyak yang cukup banyak yang benar ya. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya. Ya, jadi ini betul pencegahannya adalah dengan profilaksi laser retina ya. Jadi jika memang symptomatic retinal defect itu baru ada robekan tapi belum ada retinal detach, bisa kita cegah dengan profilaksis laser retina. Ya, terima kasih dari saya kembalikan lagi ke Dr. Kuku. Terima kasih Dr. Indra atas presentasi yang sangat informatif sekali. Oke, kita memasuki sesi tanya jawab untuk sesi yang pertama. Ada beberapa pertanyaan untuk dua pemateri. Yang pertama untuk Dr. Asti dari Dr. Hendri Turangan. Bagaimana menegakkan diagnosis dry eye? Untuk menegakkan diagnosis dry eye, terutama untuk teman-teman sejawat dokter umum sekalian, yang mungkin paling bisa dilakukan adalah pemeriksaan dengan tes Schirmer ya. Pemeriksaan tes Schirmer bisa dengan menggunakan kertas lakmus dengan cara memasang kertas lakmus pada mata ya, konjungtiva tarsal, kemudian pasien disuruh menutup mata selama 5 menit, nanti kita lihat aliran dari kertas lakmus itu, nanti kita lihat panjang, kita ukur selama 5 menit itu hasil dari panjang yang terbasahi oleh air mata di kertas lakmus berapa. Jika kurang dari 10 mungkin itu sudah ada gejala untuk kasus-kasus dry eye. Mungkin itu ya Dr. Kuku, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Nur Adini Lahmawati. Dr. Asti, ini mungkin banyak yang penasaran nih. Apakah artificial tears bisa digunakan seumur hidup, terutama bagi pasien yang memiliki dry eye setelah operasi? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan juga sering ya memang. Jadi memang artificial tears itu bisa sekali untuk dipakai seumur hidup. Dan ini bahkan untuk kasus-kasus dry eye memang menjadi suatu perluan ya untuk menata laksana dry eye. Tetapi perlu dilakukan pemilihan juga di mana yang paling aman untuk dipakai seumur hidup, yaitu artificial tears yang less atau tidak menggunakan preservatif. Untuk selanjutnya, Dokter Kuku, pertanyaannya? Iya, kebetulan ada banyak banget nih yang nanya ke Dokter Asti nih. Pertanyaan selanjutnya dari Sri Fitri, Dok. Ini mungkin akan banyak ditanyakan oleh dokter umum nih, Dok. Izin bertanya, Dokter Asti, pada peredaran subkonjungtiva, haruskah diberikan vitamin K? Oke, untuk peredaran konjungtiva sendiri, seperti tadi sudah saya terangkan, merupakan suatu keadaan yang self-healing ya. Jadi sebenarnya tidak harus atau tidak perlu diberikan vitamin K sendiri itu. Jadi pada kasus peredaran subkonjungtiva, kita bisa untuk melakukan konservatif, yaitu untuk menilai dari perjalanan perdarahan subkonjungtivanya itu sendiri. Jika memang ada keluhan-keluhan, misalnya rasa nyeri, ocular pain, atau discomfort, kita bisa memberikan artificial tears juga, atau memang bisa disertai dengan adanya peradangan, ya, ada inflamasi, tanda-tanda inflamasi, mungkin kita bisa memberikan antiinflamasi topikal. Mungkin itu ya, Dok. Terima kasih, Dr. Asti. Sekarang gantian bertanyanya ke Dr. Indra nih. Dr. Indra, halo. Ya, silakan. Oke, Dr. Indra, ini ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik nih, Dr. Indra, untuk Dr. Indra. Yang pertama, pertanyaannya dari Clara Valentina. Nah, ini sangat spesifik sekali nih, Dok, pertanyaannya nih, Dok. Dr. Indra, izin bertanya, bagaimanakah penanganan pasien dengan miopia tinggi, terdapat crescent dengan perdarahan makula serta penipisan pada daerah supratemporal. Terima kasih. Ya, jadi untuk penanganan miopia yang terkait dengan retinal detachment memang sulit ya. Jadi kalau penanganan miopia sendiri itu kan kita tidak bisa mengurangi miopianya. Jadi pada mata miopia ya yang sudah terjadi miopia pasti akan terjadi resiko. Nah, sehingga memang penanganannya hanya bisa kita lakukan hanya observasi saja. Selama tidak ada resiko terjadinya robekan atau resiko dari
degenerasi retina perifer, ya kita tidak lakukan apa-apa. Cuman kalau ditemukan adanya robekan yang belum terjadi retinal detachment, bisa kita laser seperti yang tadi saya sebutkan di akhir, kita lakukan laser preventif seperti itu untuk mencegah supaya robekan itu tidak menimbulkan retinal detachment. Mungkin seperti itu gambarannya. Terima kasih Dokter Indra. Pertanyaan selanjutnya datang dari Lina Apriliana untuk Dokter Indra. Dok, pneumatik retinopeksi yang dimaksud dengan tidak lebih dari 1 jam itu bagaimana ya dok? Tidak boleh berpergian naik pesawat, sampai berapa lamakah setelah tindakan pneumatik retinopeksi tersebut? Ya, jadi pada pneumatik retinopeksi itu tidak lebih dari 1 jam itu maksudnya posisinya. Misalkan ada robekan posisi jam 12, jadi tidak boleh robekannya sampai ada robekan lagi yang muncul di jam 2 atau panjangnya dari mulai posisi jam 12 atau di superior terus melebar ke arah jam 3 atau kita posisi di temporal contohnya, jadi robekannya besar. Jadi tidak dapat dilakukan pneumatik retinopeksi karena pneumatik retinopeksi hanya bisa menekan pada satu posisi, pada posisi yang di atas. Kemudian tidak boleh berpergian. Biasanya yang diwajibkan adalah dalam 8 hari pertama, tapi diusahakan biasanya hingga 3-6 minggu pertama. Karena walaupun sudah diserap, mungkin ada yang belum kering ataupun belum menempel sempurna. Jadi biasanya tetap yang paling rawan memang biasanya 2 minggu pertama atau 8 hari pertama. Kemudian tapi harapkan tetap istirahat dulu, tidak berpergian dulu hingga 3-6 minggu. Itu mungkin. Baik, terima kasih Dokter Indra. Ini masih ada beberapa pertanyaan nih dok. Mungkin nanti dokter bisa bantu juga menjawabnya dengan mengetik ya dok ya. Nah, tapi ini ada satu pertanyaan yang bagus banget nih dok. Untuk Dokter Indra, kalau seandainya sudah dilasik, apakah resiko ablasi retina itu masih ada dok? Saya rasa pertanyaan ini banyak banget loh ditanyakan oleh pasien yang menjalani prosedur betul lasik sekali. Ya. Ini banyak sekali. Ya, jadi betul sekali. Jadi memang pada lasik kan minusnya itu hilang ya. Jadi memang dari minus 6 misalkan atau minus 10 jadi hilang, jadi tidak perlu memakai kacamata lagi. Cuman yang perlu kita ingat, yang dilakukan tindakan lasik itu hanya korneanya, jadi bagian depannya saja. Tetapi panjang bola matanya tetap. Jadi resiko terjadinya retinal detachment tetap ada. Walaupun memang sudah dilasik dan minusnya hilang, tapi bola matanya tetap bola mata orang minus. Jadi tetap harus periksa untuk secara rutin. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Kita kembali ke Dokter Asti sekarang. Dokter Asti, ini ada pertanyaan menarik nih dok. Dari Ika Mawarni. Malam dok, pada kasus conjunctival bleeding, apakah kompres hangat atau kompres dingin dok yang dijadikan sebagai terapi non-medikasi? Untuk perdarahan pada subconjunctival bleeding ini bisa kita berikan, sebenarnya ini kompres dingin ya untuk pembekuan darah ya. Jadi pada kasus ini dan juga kompres dingin ini juga dapat mengurangi rasa nyeri jika ada terjadi ocular pain atau ocular discomfort. Mungkin tata laksananya dengan pemberian kompres dingin ya pada kasus-kasus subconjunctival hemorrhage. Mungkin itu ya Dokter Kuku. Terima kasih ya dok ya. Kemudian dok, kembali ke Dokter Indra lagi nih. Ada pertanyaan dari Aditya Wijayabong. Izin bertanya dok, apakah floaters tidak bisa hilang dengan terapi atau dengan suplemen yang mengandung kolagen? Ya, jadi memang floaters biasanya tetap tidak bisa hilang. Apalagi floaters yang disebabkan karena retinal detachment, dia akan munculnya cukup banyak. Jadi tiba-tiba floaters yang khas pada retinal detachment adalah muncul tiba-tiba banyak dalam waktu yang singkat. Jadi tiba-tiba gitu banyak. Nah itu memang seperti itu ya, tidak bisa hilang. Cuman yang sering dikeluhkan pasien sebenarnya itu adalah floaters yang karena badan vitreous itu mencair. Nah, karena memang ini penyakit degeneratif, jadi ya memang tidak bisa hilang. Pada suatu saat memang ada berkurang, tapi nanti akan ada mencair lagi, jadi tambah lagi, seperti itu. Jadi memang floaters sebenarnya secara umum tidak dapat hilang.
Terima kasih dok. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya dok ya untuk sesi kali ini ya. Izin bertanya dokter Indra dari Ahmad Hayesega Widiawan. Apabila di layanan primer tidak memiliki oftalmoskop untuk pemeriksaan segmen posterior, apakah cukup dengan gambaran klinis floaters atau potopsi saja? Ya, jadi memang itu bisa untuk menjadi andalan kita kalau misalkan kita memang kita di perifer, tapi sebaiknya tiga-tiga gambaran ada. Contohnya misalkan ada floaters, fotopsi disertai ada gambaran seperti tirai atau ada gambaran seperti di dalam air, defek lapang pandang juga. Karena memang kalau hanya dari floaters dan fotopsi saja, itu diferensial diagnosisnya masih cukup banyak. Cuman memang itu adalah gambaran yang paling awal muncul. Seperti itu. Jadi susahnya sekarang kalau tidak terlalu jelas diagnosisnya, kita agak sulit untuk merujuk ya. Seperti itu. Cuman kalau cara BPJS nanti jadi masalah gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dok. Kebetulan waktu sudah habis. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Asti dan Dr. Indra atas penjelasan yang sangat informatif sekali. Kita mulai sesi kedua. Kita mulai sesi kedua dengan presentasi mengenai diagnosis dan tata laksana glaukoma pada praktek dokter umum sehari-hari yang akan dibawakan oleh Dr. Rini Sulastiwati. Dr. Rini Sulastiwati, spesialis mata. Beliau adalah dokter mata Glaucoma Service sekaligus kepala Divisi Riset dan Pendidikan JSAI Hospitals and Clinics, lulus dari Universitas Indonesia, pernah menempuh Fellowship Glaucoma di Jakarta Eye Center dan Sri Raj Hospital Bangkok. Saat ini beliau aktif sebagai anggota Perdami Ikatan Dokter Indonesia, Indonesia Glaucoma Society, Asia Pacific Glaucoma Society, dan Indonesia Society for Cataract and Refractive Surgery. Kepada dokter ini kami persilakan. Terima kasih Dokter Kuku. Oke, apa slide saya udah kelihatan? Sudah dok. Oke, selamat malam dokter semua. Hari ini saya akan membawakan topik saya mengenai manajemen glaukoma dalam praktik dokter umum sehari-hari. Ada beberapa key point yang saya mau tekankan di sini yang perlu diketahui oleh dokter umum. Kenapa sih glaukoma harus diketahui oleh dokter umum? Karena kasus ini masih banyak berada di masyarakat, tapi belum terdeteksi. Dan seringkali pasien-pasien datang pertama kali ke dokter umum, karena dokter umum merupakan garda atau lini terdepan di masyarakat. Sehingga para dokter umum ini diharapkan memiliki pengetahuan dasar mengenai glaukoma. Walaupun pada akhirnya kebanyakan glaukoma kasusnya harus dirujuk. Yang kedua, dokter umum diharapkan dapat mengenali faktor-faktor risiko. Selain itu juga tanda dan gejala dari glaukoma. Glaukoma ada banyak macamnya. Ada glaukoma primer, sekunder, lalu ada glaukoma yang datang dalam kondisi akut maupun kronis. Untuk yang kondisi akut adalah kondisi emergensi atau gawat darurat pada mata, sehingga diharapkan bila para dokter umum dapat mengetahui tanda dan gejala pada kasus ini, mereka segera bisa melakukan penanganan untuk kondisi emergensinya dan segera melakukan rujukan. Yang lainnya adalah para dokter umum juga dapat memberikan support atau counseling mengenai kondisi akibat glaukoma. Kadang pasien datang sudah dalam kondisi buram atau ada hambatan dalam kegiatannya sehari-hari. Jadi kadang yang mereka keluhkan bukan buramnya, tapi misalnya pasien datang dengan sering menabrak-nabrak gitu, tidak melihat kondisi di sekitarnya. Nah, apabila kita memiliki pengetahuan tentang ini, maka para dokter bisa segera melakukan rujukan ke subspesialis glaukoma atau ke dokter mata. Yang terakhir adalah para dokter juga dapat melakukan edukasi pada pasien. Menangani pasien tidak hanya mengobati, tapi juga diharapkan dapat mencegah. Di kondisi pada glaukoma, diharapkan kita juga bisa selain mengenali, kita bisa melakukan screening dan mengatakan pada pasien untuk apabila sudah ada pasien yang terdeteksi glaukoma, diharapkan keluarganya juga ikut melakukan screening karena glaukoma dapat diturunkan. Apa sih glaukoma itu? Glaukoma adalah penyebab pastinya belum diketahui.
glaukoma merupakan sekumpulan penyakit yang dapat menyebabkan kelainan optik neuropati yang ditunjukkan dengan kerusakan baik secara struktur maupun fungsi. Biasanya kerusakan fungsi terjadi belakangan. Yang kerusak pertama itu biasanya bentuk struktur seperti yang terlihat di gambar di PowerPoint ini. Ini adalah yang sebelah kiri, yang A ini adalah kondisi optik nerve yang normal. Sementara ketika sudah terjadi tekanan dalam waktu yang lama, tampak cupping di bagian tengahnya. Cuppingnya menjadi lebih besar karena optik nerve merupakan daerah yang paling sensitif terhadap tekanan. Mengapa glaukoma menjadi penting? Karena kerusakan pada glaukoma itu tidak dapat dikembalikan. Sehingga tujuan dari manajemennya adalah sebisa mungkin kita dapat mengontrol faktor risikonya dan memperlambat progresivitas yang terjadi. Faktor risiko apa yang sudah pasti diketahui itu hanya satu, tekanan intraokular. Tapi banyak faktor risiko lain yang sebetulnya mempengaruhi kondisi dari glaukoma ini. Kapan kita harus melakukan screening? Pada pasien yang mana yang memiliki faktor risiko? Kebanyakan startnya baru diketahui usianya lebih dari 40. Lalu ada riwayat keturunan di keluarganya menderita glaukoma, pasien dengan high myopia atau high hypermetropia, pasien dengan riwayat trauma, memiliki kelainan sistemik, riwayat menggunakan steroid dalam jangka waktu panjang, dan juga adanya peradangan mata. Pasien glaukoma ini datang bermacam-macam keluhannya. Bisa buram, nyeri, merah, atau mereka dapat melihat pelangi waktu atau kita sebut halo waktu mereka lihat sinar yang terang. Keluhan tambahannya adalah mereka sering menabrak-nabrak. Satu pasien saya datang dengan keluhan, saya sering banget mobil saya masuk bengkel karena nabrak. Mereka sudah kehilangan lapang pandang dari perifernya. Nah, kondisi yang seperti ini biasanya kondisi glaukomanya sudah moderate to advanced. Jadi waktu pasien sudah mengeluh seperti ini, para dokter mungkin bisa lebih cepat untuk merujuk memastikan apakah pasien ini benar glaukoma atau tidak. Lalu ada kondisi akut dan kronik. Kondisi akut adalah kondisi emergency, sementara kondisi kronik yang terjadi secara perlahan-lahan. Faktor risikonya tadi sudah, ini di anamnesis juga udah bisa kita dapatkan kalau dicari untuk membantu kita menegakkan diagnosis pada akhirnya nanti. Begitu pula kondisi sistemik. Kebanyakan pasien mengira bahwa glaukoma hanya disebabkan oleh kondisi diabetes ya. Ini yang terjadi di awam adalah karena namanya glaukoma, mereka pikir ada hubungannya dengan glukosa. Jadi padahal walaupun salah satu penyebab dari glaukoma adalah diabetes, tapi tidak semua glaukoma disebabkan oleh diabetes. Ini di samping adalah contoh gambaran normal vision, lalu early glaukoma, advanced glaukoma, sampai akhirnya extreme glaukoma, di mana kerusakan dari lapang pandang ya sudah berbentuk tunnel vision. Pasien yang seperti ini tetap bisa datang dengan kondisi penglihatan masih 100%, hanya saja kontras dan sensitivitasnya sudah mulai berkurang. Jadi kalau diukur dengan Snellen chart, mereka masih bisa tuh lihat sampai 20/20 vision atau 20/20. Akan tetapi kanan kirinya mereka udah nggak lihat lagi karena kondisi lapang pandangnya yang sudah rusak. Yang di bawah ini adalah kondisi akut glaukoma emergency. Biasanya case-nya adalah glaukoma dengan sudut tertutup. Pasien datang dengan corneal edema sehingga menyebabkan pasien melihat gambaran seperti halo atau melihat pelangi, matanya merah, yang sudah kronik atau pernah berulang ya, intermittent serangan akutnya juga bisa mengalami iris atrofi. Iris atrofi ini di yang gambar yang sebelah kiri di sini ada gambar bagian irisnya udah mulai ada yang putih-putih. Itu akibat suplai darah ke situ juga udah mati akibat tekanan yang tinggi. Lalu kondisi pupilnya yang udah tidak ada respon dengan atau sangat menurun akibat tekanan yang tinggi sehingga pupilnya menjadi mid dilatasi atau bahkan dilatasi. Oke,
apa sih pemeriksaan dasar di mata ya, mungkin waktu kita semua sekolah sebelum jadi dokter umum, fase untuk melewati subbagian mata nggak terlalu lama. Tapi kita mulai ulang di sini, pemeriksaan dasarnya, kondisi mata harus selalu diukur tajam penglihatannya, satu-satu, mata kanan dan mata kiri, begitu pula dengan tekanan intraokularnya. Kadang kita tidak memiliki alat, tapi kalau kita punya alat seperti siot stonometer di sini, kita bisa teteskan pantokain dan letakkan siot di bagian tengah. Nanti itu ada tabelnya, tinggal dibaca aja. Tapi seandainya alat tidak ada, kita bisa melakukan perpalpasi. Ini adalah cara yang paling sederhana. Pasien akan melirik ke bawah, bukan menutup mata, lalu ditekan, sehingga kita merasakan undulasinya. Perbandingannya adalah dengan bola mata kita sendiri, dengan asumsi bahwa kita tidak kena glaukoma, atau tekanan bola mata kita normal. Ini status oftalmologinya, yang dibutuhkan hanya pen light dan juga loop. Ya, kita bisa mengevaluasi palpebra, ini suster saya, palpebranya normal, konjungtival bubinya tidak hiperemis, anterior chambernya dalam, ada iris dan pupila dalam kondisi normal, ini juga belum ada kataraknya, seperti tadi sudah diceritakan sebelumnya, vitreous dan fundus bisa dilihat dengan funduskopi. Ini saya mau kasih lihat gambaran yang normal, ini lateral test namanya. Gambaran yang normal pada anterior chamber begitu dari samping dari lateral di centerin dengan ini dengan pen light itu anterior chambernya semuanya berada dalam keadaan terang. Bila dia dangkal ini akan ada daerah atau sisi yang gelap yang kita sebut dengan eclipse sign. Ya, eclipse ini gambarannya kayak gini. Jadi di gambar yang B di pojok kanan bawah ini tidak semua daerah kena penerangan oleh pen light. Jadi ada bagian yang gelap. Pada saat itu kita bisa tahu bahwa anterior chambernya itu dangkal. Nah, ini adalah tanda emergensinya. Pasien ngeluh biasanya matanya merah, nyeri, mual, muntah. Ya, korneanya menjadi keruh akibat tekanan yang sangat tinggi. Refleks pupilnya juga turun. Pada palpasi tekanannya meningkat. Nanti kita nulisnya N plus 1 atau N plus 2 tergantung seberapa keras rasanya matanya bila dibandingkan dengan mata kita sebagai pemeriksa. Pada pasien yang kronis, kalau kita mencurigai ini glaukoma, dia punya keluhan sering menabrak, kita bisa coba dengan tes konfrontasi. Ini nggak perlu alat, kita dengan pasien. Saling duduk berhadapan, posisi mata ditutup seperti ini, lalu mulai membandingkan lapang pandang pasien dengan lapang pandang kita, karena dianggap kita adalah pemeriksa dengan lapang pandang normal. Kita mulai taruh jari kita dari yang paling perifer sampai ke posisi yang bisa kita lihat, nanti kita tanya apakah pasien bisa melihat atau enggak. Kalau pasien enggak bisa lihat, berarti kemungkinan dia ada gangguan lapang pandang. Dan ini diperiksa di semua kuadran. Lalu dari semua anamnesis, pemeriksaan fisik, kita bisa melakukan diagnosis. Apakah ini primer ataukah ini sekunder? Sekunder misalnya akibat diabetes, nanti dari pemeriksaan status oftalmologisnya kita bisa lihat itu ada neovaskular di iris, lalu kita bisa tanya apakah pasien punya riwayat diabetes, berapa biasanya gula darahnya, dan sebagainya. Tanda akut dan kronik, tadi kita bisa tanya juga mulai dari anamnesis, kalau dia terjadi secara tiba-tiba berarti dia kondisinya akut. Tata laksana yang perlu diketahui adalah untuk tata laksana pasien dengan kondisi glaukoma sudut tertutup, yaitu kondisi yang emergensi. Kalau kita tahu bahwa kemungkinan besar ini adalah pasien dengan glaukoma, kita harus segera memberikan obat-obatan. Anti-glaukoma oral seperti acetazolamid 3x500 mg atau obat tetes topikal, apa yang ada di klinik dokter semua. Biasanya sih timolol biasanya selalu tersedia. Targetnya adalah menurunkan tekanan bola mata segera. Pada pasien dengan kondisi akut itu ada inflamasi, jadi kita harus memberikan antiinflamasi. Lalu kita akan memberikan simptomatisnya, kalau dia mual dan muntah serta nyeri kita berikan antiemetik dan painkiller. Setelah itu kita rujuk. Dirujukan nanti dokter mata mungkin akan melakukan laser atau operasi tergantung dengan kondisi glaukoma yang ada. Peran dokter umum adalah memberikan edukasi pada pasien dan juga keluarga. Jadi take home message-nya adalah glaukoma ini adalah pencuri penglihatan.
Kerusakannya bersifat irreversible, seringkali muncul tanpa gejala sampai kerusakannya sudah mencapai kondisi sedang sampai berat. Ini seringkali kita sebutnya sebagai iceberg fenomen karena dibutuhkan pencegahan kebutaan dan ini harus dilakukan screening. Jumlahnya sebetulnya jauh lebih banyak daripada yang sudah datang. Karena pasien yang datang adalah pasien dengan gejala, yang belum datang adalah pasien tanpa gejala. Pengobatan belum ada sampai saat ini untuk menyembuhkan. Jadi tujuan utama dari manajemen glaukoma hanya memperlambat progres sehingga bisa mencegah kebutaan. Dan fungsi dari kita semua sebagai ahli medis adalah untuk mengedukasi pasien. Oke, sekarang kita kuis ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat ditangkap oleh sejawat semua. Kita akan lakukan polling, apakah diagnosis pada pasien ini? Ini korneanya relatif bening, udah mulai ada katarak, ada tanda iris atrofi, tekanan bola matanya sekitar 22, pasien mengatakan tidak tahu obatnya tapi sudah diberikan obat dari dokter sebelumnya. Apakah diagnosis dari pasien ini? Riwayat merah hilang timbul, sakit kepala berulang kadang-kadang, tapi belum pernah mengalami nyeri hebat. Apakah sudah bisa kita ambil jawabannya? Oke, ini banyak yang benar ya. Ini pasien dengan glaukoma sudut tertutup kronis. Waktu kondisinya kronis, dia kadang bisa bersifat intermittent. Dia nggak selalu, belum tentu mengalami serangan akut, tapi naik sedikit lalu turun lagi. Nanti kapan lagi berulang lagi, sehingga iris atrofi yang tampak di sini tampak signifikan sekali. Atau mungkin pernah mengalami serangan akut, tapi lalu terkontrol. Akan tetapi penyebabnya tidak segera ditangani, hanya pakai obat terus-terusan. Nah, ini pupil yang kita sebut mid dilatasi. Ini dengan cahaya dia udah nggak ada refleksnya lagi. Ya. Oke, next. Ini pasien. Dengan gambaran seperti ini, ada neovaskularisasi atau rubeosis iridis. Refleks cahayanya juga menurun, pupilnya sudah dilatasi. Kira-kira dari anamnesis, informasi apa yang saudara butuhkan untuk Anda dapatkan di dalam anamnesis ini sehingga dapat menegakkan diagnosis? Visusnya 1/300 atau hand movement, tekanannya sekitar 45. Oke, kita boleh lihat jawabannya? Oke, ini benar ya, riwayat penyakit sistemik. Rubeosis iridis atau neovaskularisasi adalah kondisi di mana terjadi hipoksia dari retina. Ya, yang misalnya terjadi akibat perdarahan karena pasien mengalami diabetik retinopati yang severe atau udah proliferatif diabetik retinopati. Sehingga kondisi retinanya yang jelek menyebabkan memaksa untuk membuat pembuluh darah baru atau neovaskularisasi. Neovaskularisasi yang pertama muncul ini tampaknya bisa diiris. Gitu. Jadi pasien ini adalah glaukoma neovaskular atau sekunder glaukoma akibat diabetes. Oke, apa diagnosis dari pasien ini? Pasien datang dengan mata merah mendadak, tidak nyeri, dan tidak buram. Dokter ini minta maaf, waktunya habis, dok. Ya, ini satu lagi, terakhir. Oke, jawabannya? Oke, ini bukan glaukoma. Ini sebetulnya adalah salah satu diferensial diagnosis dari mata merah yang sudah disampaikan oleh dokter Asti. Ini relatif tidak berbahaya, tidak perlu dikasih obat, sekalipun dia akan hilang sendiri dalam 1-2 minggu. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter ini atas presentasinya yang kelihatannya banyak sekali antusiasnya ya dari audiens. Untuk presentasinya dokter. Tapi kita harus lanjut ke presentasi berikutnya. Presentasi berikutnya adalah mengenai sistem rujukan kesehatan mata dan etika dalam merujuk oleh Dr. Yuvana. Dr. Yuvana Dewanti adalah dokter sekaligus ketua dari Asosiasi Klinik Cabang Banyumas, lulus dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saat ini beliau menjabat sebagai ketua Asosiasi Klinik Cabang Banyumas
Juga beliau aktif sebagai anggota IDI dan anggota Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Jawa Tengah. Kepada Dr. Yuvana, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator, Dr. Kuku Spesialis Mata, atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Klinik Utama JEC Anwari atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Asklin Cabang Banyumas. Pada webinar malam hari ini, materi yang akan saya bawakan adalah Sistem Rujukan Kesehatan Mata dan Etika Dalam Berujuk. Sejawat yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa perkembangan kedokteran akhir-akhir ini berkembang begitu cepat, sehingga hampir tidak mungkin seorang dokter menguasai semuanya. Konsekuensinya, muncullah adanya spesialisasi dan subspesialisasi. Sehingga ada kelakar, dokter umum mengetahui serba sedikit tentang segala sesuatu, dokter spesialis mengetahui lebih banyak dari sesuatu hal saja. Agar kita dapat memberikan pelayanan yang profesional sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia, baik dokter umum atau spesialis harus benar-benar sadar akan batas pengetahuan dan kemampuannya. Dokter harus menjaga integritas profesi dengan bekerja berdasarkan kompetensinya. Bila perlu dalam hal terjadi kasus yang di luar kompetensi, itulah saatnya untuk melakukan proses rujukan kepada dokter yang lebih kompeten. Dalam praktek menjalankan praktek kedokteran, kita punya beberapa kewajiban kepada pasien, yaitu sesuai dengan pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia, bahwa setiap dokter wajib bersikap tulus dan ikhlas dan menggunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien dalam hal ia tidak mampu melaksanakan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Kewajiban tentang rujukan ini juga diatur dalam Permenkes nomor 1 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan. Di mana pasal 11 ayat 1, setiap pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban merujuk pasien bila keadaan penyakit atau permasalahan kesehatan memerlukannya, kecuali dengan alasan yang sah dan mendapatkan persetujuan pasien atau keluarganya. Ayat yang kedua, alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pasien tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis, sumber daya, atau geografis. Pasal 12, rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan atau keluarganya. Ayat kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah pasien dan keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang. Pada kesempatan hari ini, saya akan fokus tentang jenis-jenis rujukan, terutama rujukan medis, di mana meliputi rujukan untuk penderita, pengetahuan, dan spesimen pemeriksaan. Di mana yang dimaksud dengan rujukan medis adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk masalah kedokteran yang bertujuan untuk penyembuhan penyakit kuratif dan atau rehabilitatif. Selama ini dalam prakteknya kita mengenal sistem rujukan berjenjang di mana diatur oleh Permenkes nomor 1 tahun 2012 di mana dari faskes pelayanan primer merujuk ke faskes pelayanan sekunder, di mana ada pelayanan kesehatan spesialistik, dan dari sekunder merujuk ke faskes tersier,
di mana pelayanan subspesialis oleh dokter subspesialis. Tetapi ada yang rujukan kasus-kasus tertentu dari vaskes primer ke vaskes tersier. Apabila sudah ditegakkan diagnosa, rencana terapi yang merupakan pelayanan berulang dan hanya tersedia di vaskes tersier. Jenis-jenis rujukan medis ada tiga, yaitu rujukan pasien, rujukan ilmu pengetahuan, transfer keilmuan, dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium. Untuk rujukan medis berdasarkan pembagian wewenang dan tanggung jawab, ada empat, yaitu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab penderita sepenuhnya kepada dokter konsultan untuk jangka waktu tertentu, dan selama jangka waktu tersebut, dokter tersebut tidak menanganinya. Yang kedua adalah collateral referral, penyerahan wewenang dan tanggung jawab penanganan penderita hanya untuk satu masalah kedokteran khusus saja. Yang ketiga adalah cross-referral, penyerahan wewenang dan tanggung jawab penanganan penderita kepada dokter lain untuk selamanya. Yang keempat, split referral, penyerahan wewenang dan tanggung jawab penanganan penderita sepenuhnya kepada dokter konsultan dan selama jangka waktu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab tersebut dokter memberi rujukan tidak ikut campur. Bagaimana arah rujukan medik yang benar, yaitu dari dokter umum kepada dokter spesialis, dari dokter spesialis tertentu kepada dokter spesialis lain, tiga, dari dokter spesialis ke dokter umum, tapi ini biasanya jarang terjadi karena mengingat beberapa hal yang memang fasilitas, kemampuan, dan kewenangan yang ada pada dokter umum itu. Pada webinar sikap apa yang tidak dibenarkan dalam rujukan medik, yaitu dari dokter perujuk, ini ada beberapa, yaitu biasanya tidak mencantumkan keterangan secara lengkap, melakukan rujukan karena malas menanganinya, melakukan rujukan untuk mengalihkan tanggung jawab atas risiko yang tidak menyenangkan, melakukan rujukan karena menginginkan imbalan, melakukan rujukan setelah keadaan penderita cukup parah. Sikap apa yang tidak dibenarkan terjadi dalam rujukan medik? Dari konsultan, tidak memberikan jawaban konsul yang sebenarnya karena takut anjuran atau tindakannya ditiru oleh dokter perujuk. Bekerja sama dengan dokter lain di luar kepentingan penderita, menganjurkan rujukan dengan janji imbalan. Walau ia tidak diminta, mengambil alih pengelolaan penderita seterusnya, tidak mengirim kembali penderita kepada dokter perujuk. Mencela tindakan dokter perujuk di hadapan penderita. Mencela hasil pemeriksaan apabila tidak sesuai dengan keadaan klinis di hadapan penderita atau keluarganya. Pada webinar malam ini, fokus pada penyakit mata berikut. Ini adalah standar kompetensi dokter di Indonesia. Untuk dokter umum, ada 6-4 nomenklatur penyakit mata sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia. Ada 13 yang kompetensinya 4A yang saya stabilo warna hijau, kurang lebih 13. Ya. Tetapi beberapa kriteria kita bisa melakukan perujukan, walaupun misalnya standar kompetensi kita 4A, yaitu sesuai dengan KMK nomor 514 tahun 2015 tentang panduan praktek klinik bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, di mana dokter akan merujuk pasien apabila memenuhi salah satu dari kriteria TACC, yaitu time, age, komplikasi, dan comorbid. Di mana waktu, jika memang kronis, dia melewati golden standard, dan usia, jika usia pasien masuk dalam kategori yang dikhawatirkan meningkatkan risiko komplikasi serta risiko kondisi penyakit lebih berat. Adanya komplikasi yang ditemui dapat memperberat kondisi pasien. Adanya komorbid jika terdapat keluhan atau gejala penyakit lain yang memperberat kondisi pasien. Selain 4 kriteria di atas, kondisi fasilitas pelayanan juga dapat menjadi dasar bagi dokter untuk melakukan rujukan demi menjamin keberlangsungan penata laksanaan dengan persetujuan pasien. Manfaat konsultasi dan rujukan.
pengetahuan dan keterampilan dokter lebih meningkat. Dukungan dari dokter yang lebih berpengalaman dan atau yang lebih ahli pada pelayanan konsultasi. Transfer pengetahuan kedokteran dari dokter lainnya pada pelayanan rujukan. Kebutuhan dan tuntutan kesehatan pasien lebih terpenuhi. Menghasilkan kerjasama yang lebih baik antar banyak dokter, saling melengkapi keterbatasan pelayanan kedokteran, dan pemenuhan kebutuhan dan tuntutan kesehatan pasien. Terima kasih. Ada polling untuk teman-teman sejawat semuanya. Polling pertama, apakah isi keputusan Menteri Kesehatan nomor 514 tahun 2015? Satu, panduan praktek promotif bagi dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dua, panduan praktek klinis bagi dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Panduan praktek klinis bagi dokter di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Ya, betul jawabannya. Berarti banyak yang sudah pintar-pintar. Yang kedua, ada beberapa jenis rujukan dan jenisnya apa saja? Dua jenis yaitu rujukan medis dan rujukan non-medis, rujukan medis dan rujukan kesehatan, rujukan medis dan rujukan klinis. Ya, ini kurang betul, adanya adalah yang kedua, rujukan medis dan rujukan kesehatan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih Dr. Yovana. Presentasinya luar biasa ya dok ya. Ini banyak banget yang nanya dok, sampai ya ada yang nanya dari luar pulau loh dok. Oke, nah sekarang kita memasuki sesi tanya jawab untuk sesi yang kedua. Yang halo dokter ini, dokter ini. Ya. Oke, dokter ini ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan ke dokter ini dok. Oke, yang pertama ini pertanyaan dari dokter Istanto dok. Ini menarik banget nih dok. Apakah glaukoma itu selalu tekanannya tinggi? Kemudian, kalau menurut dokter ini, ada nggak tips and trick bagaimana mengukur TIO secara manual tapi cukup objektif kalau di fase ke-1? Oke, glaukoma ada banyak macamnya ya. Tapi ada glaukoma memang faktor risiko yang diketahui itu adalah tekanan intraokuler mempengaruhi prognosis dari perburukan glaukoma. Ada glaukoma yang kita sebut dengan low tension glaukoma atau normal tension glaukoma. Jadi pasien tidak memiliki tekanan bola mata yang tinggi. Penyebab pastinya tidak diketahui apa. Akan tetapi kerusakan yang terjadi walaupun tekanannya hanya 10, kadang-kadang ya 15, kerusakan atau progresivitas dari glaukomanya tetap terjadi. Pada kondisi yang seperti ini, kita tetap memberikan obat anti-glaukoma untuk menurunkan tekanan bola matanya. Range yang paling aman, yang biasa ditargetkan oleh para dokter mata adalah kalau bisa 10 atau di bawah 10. Gitu kira-kira. Terus tadi apa yang kedua ya? Bagaimana cara mengukur TIO secara manual tapi cukup objektif dong? Oke, mengukur TIO tanpa alat ya paling bisa hanya dilakukan dengan perpalpasi gitu pada vaskes tingkat 1 mungkin alat nggak ada ya. Kalau mau modal sedikit dokternya mungkin bisa beli siot sendiri gitu. Baik palpasi ataupun siot membutuhkan pengalaman. Semakin banyak mengerjakan semakin tahu kita. Sebetulnya dengan makin berpengalaman ketika kita sering melakukan palpasi pada bola mata seseorang, kita bandingkan dengan diri kita yang kita anggap tidak glaukoma tadi, kita bisa tahu ini kira-kira pasiennya tekanannya di range normal. Atau ini sepertinya agak tinggi sedikit, normal plus 1 per palpasi atau normal plus 2 per palpasi.
dibilang objektif udah pasti enggak ya, karena ini pengukurannya kita yang lakukan, jadi ini sifatnya lebih subjektif. Tapi semakin sering kita lakukan, seandainya dokter semua melakukan, semua pasien ya dilakukan pengukuran tekanan bola mata per palpasi, lama-lama kita akan terlatih untuk mengetahui mana yang normal dan mana yang tidak. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih dok. Dok, ini ada dua pertanyaan, saya gabung jadi satu aja nih dok. Sebenarnya apakah ada peranan dari steroid pada kasus glaukoma serangan akut? Nah, apabila ada, kalau seandainya ternyata glaukoma itu disebabkan karena steroid itu sendiri, baiknya gimana ya dok? Oke, kalau pada pasien dengan serangan akut, kemungkinan besar dia pasti terjadi inflamasi. Sehingga kita harus memberikan antiinflamasi. Dan antiinflamasi yang paling baik untuk kondisi ini adalah steroid gitu. Kita udah nggak mikirin pasien ini akan steroid induced glaucoma pada pasien dengan acute angle closure, karena ini sifatnya eyesight threatening ya, jadi kita harus segera berikan gitu. Kita nggak mikirin aduh nanti steroidnya bakal induced glaucoma, itu patofisiologinya berbeda. Patofisiologinya berbeda. Pasien dengan steroid-induced glaucoma tidak akan memiliki peradangan. Gitu. Jadi karena ini eyesight threatening, karena inflamasi akibat serangan akutnya, kita harus memberikan obatnya, yaitu steroid sebagai antiinflamasinya. Semakin cepat memberikan steroid, akan semakin cepat reda itu peradangannya. Sehingga matanya lebih bisa, banyak yang lebih bisa diselamatkan. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih dok. Mungkin catatannya buat kita semua adalah bahwa glaukoma serangan akut itu merupakan suatu tindakan emergensi ya dok ya. Oh. Jadi tindakan yang paling utama adalah tindakan untuk mencegah supaya tidak menjadi lebih buruk gitu ya dok. Iya. Oke, terima kasih dok. Sekarang kita beralih ke dokter Yuvana. Dok, ini ada beberapa pertanyaan nih dok. Yang pertama dari Muhson Pohari dok. Apabila dalam merujuk pasien BPJS, aturan rujukan berlaku 3 bulan untuk satu diagnosis. Lalu bagaimana dengan diagnosis katarak kalau bilateral? Seringkali rumah sakit minta dibikinin rujukan lagi, Mirin. Oh ya. Kalau untuk memang, kalau untuk rujukan itu, untuk kita BPJS itu berlaku 3 bulan. Biasanya kalau misalnya yang jadi pertanyaan tadi, kenapa minta lagi 3 bulan? Ya, memang karena kita di vaskes primer itu kan alasan merujuk pasien, selain 4 kriteria di atas, kondisi fasilitas pelayanan juga menjadi dasar bagi dokter untuk melakukan rujukan demi menjamin keterlangsungan penelaksanaan dengan persetujuan pasien. Mungkin seperti itu jawabannya. Iya dok, baik. Terima kasih ya dok. Jadi sebetulnya nggak masalah ya dok. Yeah. Ini ada pertanyaan dok selanjutnya dari Sulawesi Barat loh dok. Yeah. Apabila nih ada dokter perujuk, terus ada sikap yang tidak dibenarkan, kan tadi kan ada beberapa kriterianya dok. Nah, apakah ada etika yang dilanggar kalau kita melihatnya dari segi kode etik kedokteran? Oh ya, tadi kan ada hal-hal yang tidak bagus bagi dokter perujuk atau dari jawaban dari spesialis kepada kita. Memang mungkin kita bisa pendekatan dulu secara istilahnya teman sejawat, mungkin seperti itu. Karena istilahnya kita kan ada forum di ID, ya memang. Forum ID otomatis ada dari pengurus ID yang bisa menjembatani, misalnya ada dokter dari konsultan atau spesialis yang kita rujuk, kok dia mungkin di depan pasien nyeletuk, loh udah terlambat kok dirujuk, mungkin seperti itu. Jadi karena kita saudara, maka sebaiknya kita ada dari kekeluargaan dulu dengan pengurus ID. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Betul ya, dok. Jadi ID itu selain menjadi rumah kita bersama, itu sebenarnya keluarga kita ya, dok? Iya, ya, betul. Okay. Dok, ini ada pertanyaan menarik. Kayaknya semuanya juga bertanya-tanya nih, dok. BPJS berencana menekan angka rujukan pada kasus mata. Diharapkan sebagian besar kasus dapat ditangani di FKTP. Kalau pendapat pribadi Dr. Yuvana bagaimana dok? Ya, tadi sudah saya sebutkan, memang ada 13 yang sesuai dengan kompetensi 4A daripada dokter umum. Dan sisanya memang kita harus merujuk ke
vaskes tingkat lanjutan. Memang ada beberapa yang harus tuntas di FKTP, tapi saya sudah koordinasi juga kepada BPJS, manakala SDM dan sarprasnya sudah terpenuhi. Karena yang kita tahu bahwa alat-alat dari untuk pemeriksaan mata itu harganya juga tidak murah, ya. Jadi memang dari BPJS menekan angka rujukan kurang dari 15%. Tetapi andai kata sarpras dan SDM kita belum dipersiapkan dengan baik, otomatis kita harus tetap merujuk karena yang alasan dari kelima. Jadi memang dari SDM dan sarprasnya yang belum tersedia. Ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Rifana. Kita mungkin kembali dulu ke dokter ini. Dokter ini. Dokter ini. Ya. Ya, dok, ini ada yang bertanya, dok. Lagi dan lagi dari Sulawesi Barat. Di dok. Untuk dokter ini, bagaimana cara deteksi dini glaukoma tapi tanpa gejala? Umur berapa sih yang paling banyak menderita glaukoma, dok? Oke. Paling banyak menderita glaukoma di usia 40, walaupun glaukoma dapat menyerang segala usia ya, mau dari anak-anak, bayi, gitu sampai usia dewasa. Screeningnya satu, tajam penglihatan, tekanan bola mata, lalu kalau banyak berlatih bisa lewat funduskopi ya. Jadi ini memang butuh kemampuan khusus untuk dokter umum dan harus memiliki funduskopinya itu sendiri kalau tersedia di fasiankesnya. Screeningnya ya seperti itu. Untuk yang moderate to severe untuk periksa, kita bisa lakukan pemeriksaan lapang pandang dengan konfrontasi tes seperti yang tadi ada di slide saya. Paling itu yang paling awal. Kalau misalnya rasanya sulit untuk menegakkan, tidak pernah ada salahnya untuk merujuk pasiennya. Karena kerusakannya tidak bisa dikembalikan nih. Semakin dini kita screeningnya, semakin cepat penanganannya. Siap, dok. Dok, mungkin mengingat waktu untuk pertanyaan dari sesi kedua, kami cukupkan untuk sementara, dok. Pertanyaan sisanya mungkin dokter bisa bantu jawab via Q&A ya, dok. Iya. Terima kasih dokter ini dan dokter Yovana atas presentasinya yang sangat luar biasa. Menginjak ke sesi terakhir, sesi ketiga, yaitu penjelasan mengenai katarak dan bagaimana tata laksananya oleh dokter Anas. Dr. Anas Anwari spesialis mata, beliau adalah dokter sekaligus kepala klinik utama JHC Anwari Purwokerto, lulus dari Universitas Indonesia, pernah menjalani fellowship dalam bidang katarak di JHC, saat ini beliau aktif sebagai anggota Perdami dan ID Cabang Jawa Tengah. Kepada Dr. Anas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Sebetulnya saya tidak memberikan kuliah atau apa karena ini sudah didapat waktu pendidikan dokter waktu itu. Hanya melakukan refresh atau pengulangan aja. Kita diberikan topik adalah katarak, diagnosis dan tata laksananya. Secara definisi, apa sih itu katarak? Katarak adalah suatu keadaan di mana lensa mata kehilangan transparansinya atau kerulah, bisa dibilang gitu, diakibatkan oleh terjadinya denaturasi protein. Jadi seberapapun keruhnya, pokoknya ada kekeruhan di situ, itu sudah dikatakan suatu katarak. Penyebabnya itu multifaktorial. Bisa yang paling sering adalah karena proses penuaan. Bisa juga karena drug induce atau penggunaan obat-obat tertentu yang kontinus dan dalam waktu yang lama. Bisa juga disebabkan akibat metabolik, misalnya penyakit-penyakit tertentu, katakanlah penyakit diabetes mellitus. Bisa juga diakibatkan oleh trauma, akibat dari trauma tumpul ataupun trauma tajam atau trauma tembus, itu bisa menyebabkan
katarak. Bisa juga disebabkan oleh infeksi, sehingga terjadilah katarak, misalnya uveitis, seperti itu. Nah, pembagian katarak dulu memang dibagi, ada yang membagi berdasarkan letak kekeruhan, di mana letak kekeruhan di lensa tersebut. Nah, dari letak kekeruhan ini ada yang membagi menjadi katarak nuklearis, katarak kortikalis, katarak subkapsularis posterior, maupun ada anterior. Ada juga yang membagi berdasarkan tingkat maturitasnya, kematangannya. Dibagi menjadi imatur, katarak matur, dan katarak hipermatur. Ada juga yang membagi berdasarkan usia kapan timbulnya itu. Misalnya menjadi katarak kongenital, katarak juvenile, katarak senilis, dan katarak ada yang bagi juga presenilis. Seperti itu. Nah, kita menyinggung di sini mengenai angka kebutaan. Kenapa ini kita lakukan kebutaan? Karena ternyata setiap negara mempunyai angka kebutaan yang berbeda-beda. Pada penelitian PERDAMI, Persatuan Dokter Mata Indonesia dan Kemenkes di 15 provinsi terhadap penduduk berusia 50 tahun ke atas, itu ternyata angka kebutuhannya 3%. Dari 3% itu, 81% diakibatkan oleh katarak. Jadi katarak mempunyai peranan besar menyumbang angka kebutuhan di 15 provinsi tersebut. Nah, bagaimana sih katarak bisa menyebabkan kebutuhan? Mungkin pada waktu kuliah sudah dapat ya. Intinya, apabila sinar datang akan direfleksikan oleh kornea, umerakus, lensa, sampai ke makula retina. Dengan syarat media refraksi ini harus jernih, mulai korneanya harus jernih, umerakus jernih, lensa jernih, dan vitreous juga jernih, sehingga sinar bisa masuk. Apabila terjadi katarak, maka dia menghambat untuk sinar masuk ke makula retina. Nah, gejala yang sering timbul adalah terjadinya penurunan visus secara perlahan. Jadi untuk katarak tidak akan mungkin bahwa penurunan visus itu terjadi mendadak. Yang kedua biasanya silau. Yang ketiga seperti melihat kabut, ada kabutnya begitu. Yang keempat kadang-kadang melihat seperti embun. Nah, yang kelima ini ada myopic shift. Myopic shift itu artinya yang tadinya enggak ada minus jadi minus. Yang tadinya minus sudah ada, makin tinggi. Kenapa terjadi? Akibat lensanya gembung sehingga powernya besar, sehingga sinar yang sejajar tadi direfleksikan di depan makula. Pemeriksaan memang tidak senjelimet yang anu lain, bahwa pemeriksaan ini sangat gampang dan dengan lampu senter pun kadang-kadang bisa kita lihat, kadang-kadang dengan harus dengan kaca pembesar. Kecuali kalau memang terjadi kataraknya di subkapsularis posterior, kadang-kadang kita harus menggunakan lampu slit lamp atau lampu slit. Nah, apa yang didapatkan pada itu? Ya itu tadi yang seperti definisinya bahwa terjadinya kekeruhan lensa. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, ini kalau ini sih tanpa pembesar, tanpa lampu senter pun akan kelihatan bahwa ini suatu katarak. Pengobatan untuk katarak ini ada dibagi ada dua, ada medikamentosa, ada pembedahan. Medikamentosa dikatakan bahwa dia itu hanya menghambat terjadinya denaturasi protein sehingga menghambat terjadinya kekeruhan lensa. Tapi tetap berjalan hanya lambat. Selanjutnya terapi pembedahan. Pembedahan ini dibagi menjadi
ekstraksi katarak intrakapsuler, di mana katarak itu dikeluarkan berikut kapsulnya. Ini sudah jarang dilakukan kecuali hal-hal tertentu, misalnya ada subluxatio lensa atau luxatio lensa secara total, baru dilakukan teknik ini. Nah, teknik yang sekarang banyak dipakai adalah ekstraksi katarak ekstrakapsuler. Artinya, kapsul atau sebagian kapsul itu akan ditinggalkan di situ untuk menempatkan posisi lensa tanam. Sehingga dia akan bersandar di dalam, in the back kalau bahasa ininya, di dalam kapsul itu. Nah, sedangkan ekstraksi katarak ekstrakapsuler itu sendiri, itu ada dibagi beberapa sekarang ini yang berkembangannya, mulai yang konvensional, terus small incision cataract surgery, itu artinya dengan sayatan lebih kecil dari yang konvensional ini. Nah, yang terakhir ini dengan vakoemulsifikasi, dengan sayatan yang kurang lebih 3 mm, sehingga lensa yang harus dipasang itu harus lensa lipat supaya bisa masuk ke dalam back kapsul yang saya ceritakan tadi. Mungkin lebih jelasnya kita lihat adalah gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah yang konvensional, bahkan ini modified dari yang ekstraksi katarak ekstrakapsuler yang konvensional, di mana sayatannya lebih lebar. Ini yang modified dikatakan, jadi sayatannya tidak di corneus sclera, tapi agak lebih ke arah sklera. Nah, dengan demikian sayatannya lebih lebar, bahkan bisa mencapai 8-10 mm. Ini setelah dilakukan grooving, dilakukan pewarnaan dari kapsul, terus dilakukan kapsulotomi. Nah, ini dilakukan insisi di corneus sclera, terus nanti diekspresikan nukleusnya. Kita lihat di sini. Nah, ini nukleusnya dikeluarkan. Terus korteks yang tersisa, ini nukleusnya. Korteks yang tersisa ini diaspirasi. Ini saya cepat dikit. Setelah bersih, baru dimasukkan lensa. Nah, lensanya ini tidak memungkinkan lipat karena itu sayatannya harus lebar. Setelah itu dilakukan penjahitan. Yang berikutnya adalah yang small incision tadi. Seperti ini, saya ingin menunjukkan bahwa, ini dilakukan kapsulotomi. Saya ingin menunjukkan, nah, sayatan ini memang lebih kecil dibandingkan yang konvensional tadi, tapi tetap lebih lebar. Saya percepat sedikit. Nah, setelah di ini, maka dilakukan insisi, terus selanjutnya dikeluarkan nukleusnya. Nah, dibersihkan korteksnya. Nah, ini lensa masih cukup lumayan besar, tapi cukup biasanya kira-kira ya 5 mm lah lebar sayatan ini. Nah, selanjutnya yang sekarang lagi populer adalah dengan teknik vakoemulsifikasi, di mana sayatannya lebih kecil. Nah, ini kurang lebih 3 mm. Nah, karena 3 mm sehingga tidak bisa mengeluarkan nukleus, maka dilakukanlah namanya vakoemulsifikasi. Artinya diemulsifikasi sehingga nukleusnya ini diemulsifikasi, diaspirasi. Nah, sekarang ini pembersihan korteks. Nah, ini kita lihat lensa yang dipasang ini supaya bisa masuk adalah dengan lensa foldable. Nah, ini kita lihat lensa foldable yang bisa dilipat, maksud saya. Nah, ini. Nah, lensa dilipat sehingga, nah, ini bisa anu kembali.
Nah, yang sering dari pertanyaan adalah kapan sih sebaiknya dilakukan pembedahan? Dulu itu memang belum mateng kataraknya, belum bisa karena tekniknya mungkin waktu itu masih intrakapsuler. Nah, sekarang ini indikasinya sudah berubah. Lebih dikatakan bahwa kalau memang visusnya atau penglihatannya itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau misalnya meskipun imatur pun kalau sudah mengganggu aktivitasnya yang bersangkutan itu, ya akan dilakukan operasi. Yang kedua, bila timbul komplikasi. Nah, nggak mau kalau ada komplikasi ya, mesti kita lakukan tindakan pembedahan. Nah, perawatan pasca operasi yang penting juga ini, operasinya bagus, kalau perawatannya nggak bagus akan timbul komplikasi. Yang penting pertama, tidak menggosok mata, hindari terkena air, takut infeksi kemungkinannya, hindari tekanan intraokular mendadak tinggi, misalnya mengejan, batuk, bersin yang tinggi, itu bisa menyebabkan tekanan mendadak tinggi, takut terjadinya prolaps iris. Hindari aktivitas berat, misalnya yang suka nge-gym atau yang mengangkat-angkat berat, itu bisa juga terjadi iris prolaps. Saat tidur sebaiknya pakai dop penutup, artinya ada dari plastik penutup supaya kalau gatal menggosok mata akan terhindar dari gosokan langsung ke mata. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi sejawat untuk penjelasan ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada polling dari saya untuk mengetahui apakah ini penjelasan saya yang cukup bisa diserap. Pembagian katarak berdasarkan tingkat maturitas adalah benar kecuali katarak imatur, katarak senilis, katarak matur, katarak hipermatur, bukan salah satu di atas. Selanjutnya, dari sekian 78% menjawab senilis ini bagus, berarti penyerapannya cukup bagus, 78% benar. Untuk polling kedua, pertanyaannya adalah, pernyataan di bawah ini benar mengenai katarak kecuali terjadinya kekeruhan lensa, sering terjadi pada usia tua, penurunan visus mendadak, bisa terjadi pada anak-anak, dapat terjadi akibat penggunaan obat-obatan tertentu secara terus-menerus. Ya, saya tekankan tadi bahwa katarak tidak mungkin terjadi penurunan visus yang mendadak. Pasti perlahan-lahan karena itu merupakan proses. Dan jawabannya 88% betul. Terima kasih sekali lagi atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Dr. Ahmad atas presentasinya. Sangat luar biasa sekali. Kita langsung beranjak pada sesi tanya-jawab ya Dr. Ahmad ya. Siap. Ini ada pertanyaan, ada dua pertanyaan, tapi mungkin bisa saya gabung jadi satu nih dok. Dari Abdul Ghafur dan Aditya Wijaya. Dokter Anas, apakah pasien yang sudah operasi katarak dan ada komorbid diabetes akan bisa terjadi katarak berulang dok? Bagaimana mencegah faktor risikonya? Dapatkah diberikan nutrisi, antioksidan, atau terapi oral atau tetes mata untuk katarak? Terima kasih dok. Iya. Yeah. Sebetulnya ada yang menyebutkan bahwa katarak sekunder. Katarak sekunder itu terjadinya kekeruhan kapsul posterior. Atau istilah kami misalnya PCO, posterior kapsul opacity. Jadi kekeruhan kapsul posterior. Dahulu kala sebelum ditemukannya NDY laser itu mesti dilakukan lagi insisi di kapsul posterior tersebut. Tapi dengan adanya NDY laser sekarang tidak masalah. Jadi kalau terjadi itu pasti dilakukan dengan tindakan NDY laser dan membutuhkan waktu tidak lama biasanya seperti itu. Dan memang benar itu bisa terjadi, ada yang menyebutkan katarak sekunder, tapi sebetulnya kekeruhan dari kapsul posterior.
Itu Dokter Koko. Pertanyaan selanjutnya dari Henry Turangan, Dok. Apakah operasi katarak dapat mengembalikan visus ke normal, Dok? Nah, gini. Seperti saya terangkan tadi bahwa untuk melihat dengan jelas itu tidak hanya tergantung dari lensanya. Dalam hal ini katarak itu kan lensanya yang keruh. Nah, pada saat operasi katarak, lensa yang keruh itu kita buang, kita ganti lensa buatan atau lensa tanam yang jernih. Nah, kalau seandainya vitreousnya keruh, retinanya bermasalah, ya tentunya saya sering menggambarkan gini kepada pasien. Kalau kita melihat itu kayak lampu kita ya. Kalau lampunya bagus, setrumnya nggak ada, tetap aja juga nggak nyala gitu. Nah, untuk itu kadang-kadang ada alat untuk mengukur retinometri, fungsi retinanya kayak apa. Atau kadang-kadang untuk melihat kalau kataraknya nggak bisa dilihat, melihat belakangnya di bagian vitreousnya dengan USG dan sebagainya. Artinya, dengan melakukan operasi katarak, apabila semuanya bagus, hanya katarak murni, ya insya Allah melihat dengan bagus. Gitu, Dokter Koko. Terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya menarik nih. Mungkin Dokter Ivana bisa membantu Dokter Anas juga menjawab ya, Dok ya. Ini buat Dokter Anas dan Dokter Ivana. Mohon izin bertanya, Dok. Pasien pos operasi katarak setelah 1 minggu dikembalikan ke FKTP karena pasiennya BPJS. Yang ingin ditanyakan, apakah yang di follow up FKTP dan terapi apa saja yang harus diberikan? Terima kasih. Semasa pos operasi memang biasanya ada kontrol dan pasien biasanya di FKTP kadang keluhannya ada beberapa yang dikeluhkan. Nah, karena ketersediaan SARPRAS dan SDM kita di FKTP yang sangat terbatas, sehingga memang kita bisa merujuk pasien-pasien pos operasi katarak atau keluhan katarak dengan masuk ke kriteria yang tadi adalah TACC. Ini seperti itu, dan ada yang kriteria kelima. Dan dari BBJS juga memang akan diberlakukan kalau misalnya kita memang tidak siap dengan sarprasnya. Mungkin seperti itu, Dok. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Kalau Dokter Anas gimana, Dok? Ya, jadi biasanya kadang-kadang yang Dok, saya kesini jauh sekali, Dok. Kalau bisa nggak dianukan. Jadi intinya biasanya kita bawakan apa yang harus dilakukan pasca operasi katarak. Yang kedua, diberikan obat apa saja. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk datang ke tempat kita atau dokter spesialis mata, ya memang kalau perlu kita kasih tulisan di situ untuk rujuk yang seperti kata dokter Yupana tadi, dokter spesialis mata merujuk ke dokter umum, dalam artian ini mohon di follow up begini, 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 diberikan begini, diberikan begini. Mungkin itu bisa menjelaskan karena faktor keterbatasan pasien. Bisa saja saya rasa itu dilakukan. Ya. Baik, terima kasih Dokter Anas atas persuasi yang sangat menarik sekali. Tibalah kita di penghujung. Perkenankan pula kami menyampaikan. Perkenankan kami menyampaikan bahwa JSI Hospital Clinic, kesehatan pasien menjadi prioritas utama. Tak terkecuali pendamping pasien, keluarga, jajaran dokter, tim medis, serta karyawan JSI di seluruh cabang. Dalam situasi pandemi global, JSI tetap mengedepankan pelayanan pasien dengan standar ketat keselamatan pasien sesuai Joint Commission International atau GCI. Prinsip-prinsip social distancing dan physical distancing serta protokol COVID-19 dipegang teguh oleh seluruh insan JSI yang saling bergandengan tangan untuk menjadikan rumah sakit dan klinik JSI sebagai lingkungan yang aman dan sehat. Salah satu terobosan yang dibuat JSI adalah dengan merumuskan buku panduan COVID-19 untuk rumah sakit dan klinik mata yang bisa diunduh oleh seluruh kalangan. Buku ini telah diunduh di sekitar 9 negara,
USA, Singapura, India, Inggris, Irlandia, Malaysia, Kolombia, Meksiko, dan Indonesia. Dengan total 5.500 pembaca hingga saat ini. Apabila masih ada yang cemas untuk datang ke rumah sakit mata, tenang, JC juga memiliki solusi di masa PSBB ini. Melalui layar JC Cloud, pasien dan masyarakat luas bisa dengan mudah mendapatkan akses konsultasi dengan para pakar kesehatan mata JC dimanapun secara online. Berikut adalah acara yang paling dinanti, yaitu pengumuman lucky draw. 5 audiens yang mendapatkan smart band. Ada 5 Realme Band, ada 3 jam tangan Aiger, 1 handphone Realme, dan 1 handphone Samsung. Kepada panitia mungkin bisa dibantu untuk melakukan lucky draw, dikocok terlebih dahulu. 5 audiens yang mendapatkan smart band yaitu Patricia Yuandita, Niluh Ayu, Darmayanti, selamat dok. Yang ketiga, Anissa Azkia. Yang keempat, Dr. Amro Sri Widyas Tuti. Yang kelima, Aji Nadia Yasmin. Selamat kepada para pemenang. Kemudian mohon untuk bantuan dari panitia yang akan mendapatkan jam tangan Aigel. Ada 3. Yang pertama, Dr. Lydia Utama. Yang kedua, Dr. Muhammad Ivan Kurniawan. Dan yang terakhir, Lini Rohaina. Selamat kepada para pemenang. Untuk hadiah berupa headphone Realme, pemenangnya akan dibacakan oleh Dr. Yuvana selaku Ketua Asosiasi Klinik Cabang Banyumas. Dok, Permeta Saraswati dari Kepala Puskesmas Purwokerto Selatan, teman saya. Ya. Selamat kepada Dr. Meta Saraswati. Hadiah utama berupa 1 handphone Samsung. Nama pemenang akan dibacakan oleh Dr. Anas Anwari, spesialis mata. Kepada Dr. Anas, kami persilakan. Oke, mohon diajak. Mainnya agak lama dikit boleh nih kayaknya. Wah, yang beruntung adalah Dr. Eka Rastianing C. Dari mana nih? Enggak disebutkan ya. Selamat untuk Dr. Eka. Mudah-mudahan bermanfaat HP-nya dan berkah. Oke, sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara atas kesediaannya meluangkan waktu dan berbagi ilmu pengetahuan. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta. Kami sangat berharap agar ilmu yang ada malam ini dapat digunakan pada praktik sejawat sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih juga kepada JACI Hospitals and Clinic, Asosiasi Klinik Cabang Banyumas, Ikatan Dokter Indonesia, serta pihak lain yang telah membantu hingga acara hari ini dapat terselenggara dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada acara-acara JSC Anwari selanjutnya. JSC Anwari, terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan untuk Anda. Striding forward with confidence for one vision. Optimizing eyesight and the quality of life. And today, this is who we are. The trusted leader eye care in Indonesia, supported by the best ophthalmologists and proven cutting-edge technology. We exceed the patient's expectations, which earned us most recent achievements. More than 6,000 cataract surgeries are performed every year at JEC, with less than 10 minutes for a patient to have a better vision.
we proudly introduce our latest technology, bladeless laser cataract surgery, the one and only in Indonesia. And cataract suites markerless surgery, specified technology for cylinder correction. Also, phaco emulsification, a modern cataract procedure with the ability to make a very small incision and a comprehensive intraocular lens with the best quality. JEC provide a new technique of laser vision correction, Relax Smile. This is a minimally invasive vision correction. JEC is also the pioneer LASIK in Indonesia. In corneal transplant surgery or keratoplasty, JEC was the first eye hospital in Indonesia using laser technology as the leading edge in providing sight-saving procedure. Greater control from maximum customization. JEC provide a comprehensive treatment to children's eye disease. Equipped with a clinic that is designed to make your active children comfortable during the eye examination. Not only can eye problems solved, but appearances can be changed, such as bags under eyes, or you may have problem with black rimmer system. All you need is oculoplasty and a reconstructive surgery to correct your eye problems. We help you to experience a better look and regain self-confidence. Good vision is a precious gift, but when you have a visual impairment which cannot be improved with regular eyeglasses, medicine, or even surgery, we commit to help you make the most of the remaining sight. Through vision rehabilitation, variety of visual and adaptive devices, and consultant may help you to keep independent. One of the most common cause of vision loss among people with diabetes is diabetic retinopathy. But unfortunately, many people are unaware of this condition. That's why we encourage you to take advantage of our program. Striding forward with confidence for one vision. Optimizing eyesight and the quality of life. And today, this is who we are. The trusted leader eye care in Indonesia, supported by the best ophthalmologists and proven cutting-edge technology. We exceed the patient's expectations, which earned us most recent achievements. More than 6,000 cataract surgeries are performed every year at JEC, with less than 10 minutes for a patient to have a better vision. We proudly introduce our latest technology, bladeless laser cataract surgery, the one and only in Indonesia, and cataract suites markerless surgery, specified technology for cylinder correction. Also, phaco emulsification, a modern cataract procedure with the ability to make a very small incision and a comprehensive intraocular lens with the best quality. JEC provide a new technique of laser vision correction, Relax Smile. This is a minimally invasive vision correction. JEC is also the pioneer LASIK in Indonesia. In corneal transplant surgery or keratoplasty, JEC was the first eye hospital in Indonesia using laser technology as the leading edge in providing sight-saving procedure. Greater control from maximum customization. JEC provide a comprehensive treatment to children's eye disease. Equipped with a clinic that is designed to make your active children comfortable during the eye examination. Not only can eye problems solved, but appearances can be changed, such as bags under eyes. Or you may have problem with black rimmer system. All you need is oculoplasty and a reconstructive surgery to correct your eye problems. We help you to experience a better look and regain self-confidence. Good vision is a precious gift, but when you have a visual impairment which cannot be improved with regular eyeglasses, medicine, or even surgery,
we commit to help you make the most of the remaining sight. Through vision rehabilitation, variety of visual and adaptive devices, and consultant may help you to keep independent. One of the most common causes of vision loss among people with diabetes is diabetic retinopathy. But unfortunately, many people are unaware of this condition. That's why we encourage you to take advantage of our program. JECI Clinic with its adequate facilities serves BPJS Kesehatan card holders. It is only required physician referral letter from their primary health services, and let us assist you in taking care of the rest. JEC as the best international eye hospital in Indonesia initiates the fellowship program since 1998. Since then, no less than 150 ophthalmologists from all over Indonesia has attended our program. Through our corporate social responsibility, we support the government's commitment to eradicate cataract by 2020 with annual program, carrying out cataract surgeries free of charge. More important in giving an account of impression to our patient is the effort to provide best specialists as much as to provide best facilities, such as consulting rooms, operating theaters, LASIK suites, rooms with hotel services, basic diagnostic center, comprehensive diagnostic center which consists of a variety of sophisticated eye exam technology, patient education center or PEC, and more. To complete our services, JHA is located in several strategic and reachable places. Because nothing is more important to us than to serve as many people as possible for a better quality of life.